Ada Umi di sini. Hai. Perempuan tidak sama apa-apa. kayak Bu Uti kalau ngomong enggak ada komanya. Pelawak semua itu enggak tahu apa-apa dia. Kita perempuan itu banyak kan ngomong. Aduh, kita tenang-tenang aja deh. Kan saya bingung, malas. Pak. Mereka itu saya ngomong enggak pernah mau bicara perempuan. Saya? Saya tuh malas mau bicara perempuan. Istri saya saja saya malas ngomong, apalagi mereka. Perempuan itu kita sayangi. Kalau mereka marah, kita diam aja. Betul. Ya, memang kayak gitu. Masa kita lebih mau berani lawan perempuan lain daripada istri kita? Namanya PA. Lebih baik kita punya istri kasih menghadap mereka. Perempuan dan perempuan saling berhadapan. Ah, betul. Nanti bilang kita pakai rok dan. Lawan perempuan pakai rok dan. Benches, perempuan biasa pakai celana panjang, laki nggak biasa pakai rok panjang. Iyalah. Sorry okay, ya. Sorry. Ada madam, ada. Itu kan apa kan free, you know? Oke, okay, selamat malam Pak Manik Raja. Selamat pagi ya. Pagi. Manik Raja ya, silakan dari mana nih? Dari ini Pak, dari Medan Pak. Oh dari Medan, baik bagaimana lain? Dari Sumatera Utara itu, Medan lah ya. Kau, Sumatera ya, Utara. Ah. Sumatera Utara ya. Horas lain. Horas. Ada mau kasih masukan buat Pak Budi atau siapa silakan. Enggak ada sih, Pak. Cuma itu aja. Oh. Pak. Masuk sini mau tanya apa? Mungkin ada apa? Cuma sama itu dulu, aja bikin. Coba lah salam aja, Pak. Bicara dulu, Pak. Ya, salam-salam. Marban. Iya. Saya itu mau tanya, Pak Bom. Saya itu mau tanya. Saya mau tanya. Marban. Oke. Okay. Tamu dulu, tamu lah orang. Itu ada Manik Raja dengan Adriano Seda. Oke, kita sabar, Pak Bom. Sabarlah. Iya, apa? Gila. Apa lain, Manik? Apa? Horas dulu, Pak. Iya, horas. Sudah 5 watt itu. Oke, Pak Manik. Lanjut, Pak. Oke, silakan. Aja, Pak. Ya, Lele mau bergabung, silakan ya. Ya, saya juga mau nanya sebenarnya ini. Apa ini racun kambing ya? Aduh. Ini racun benar loh. Racun kambing diracunin benar loh. Betul. Ya kita nggak ini tapi ya itu mama mereka itu dari darah kemana ya tidur ya tidur lah jam 7 sudah. Aduh. Nanti ada musuh dia bangun. Nah, ini oke selamat aneh. Malam Seda malam oh ini dari Flores ini Seda ini silakan Pak suaranya tidak ada. Haleluya. Hatiku percaya.
Haleluya, haleluya. Adrianus Eda, selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Adrianus Eda. Adrianus Eda. Pagi. Ya, yang mau bergabung silakan, yang mau tanya silakan. Oke, Ibu Ibu Adam, CJBD silakan. Pak Bom. Ya. Kan di dalam Bible Pak Bom kan katanya ada garam, ada air, ada minyak, ada daun-daun, ada barang-barang yang digunakan untuk penyembahan di bait suci, di bait Allah. Pertanyaan saya, apakah pendoa-pendoa salahkah mereka gunakan itu, Pak Bom? Ah, itu. Itu hanya alat atau wadah. Semangat ya. Untuk fasilitas saja. Ya. Ya, coba untuk doa apa dulu nih? Doa dulu. Contohnya doa jika orang itu kesurupan kan harus diurapi dengan minyak. Yang pertama, kedua ya. Orang itu dipakai garam untuk mengusir roh-roh jahat. Yang ketiga, air untuk ya saya nggak tahu itu bagaimana itu. Pokoknya saya minta penjelasan, Pak Bom. Kan itu semua ada di dalam Bible toh, Pak Bom? Ya. Ya. Saya minta penjelasan kenapa orang menantang oh hanya di dalam nama Tuhan Yesus sudah selesai, sudah bersih dalam nama Tuhan, betul sangat-sangat setuju saya kalau hanya dalam, tapi kan Tuhan juga memperingatkan harus pakai ini, pakai itu supaya orang itu Estai diam dulu ah. Estai ini kalau orang bicara beribut, kalau tadi orang tidak bicara, tidak mau bicara ramas karena pintu mulut rakum menanapi mulut. Estai mau bicara enggak? Kalau bicara bicara udah. Tadi ibu diam, kamu enggak mau bicara. Sekarang ibu tanya, kamu bicara. Gimana sih? Orang rakum menanapi mulut. Biasalah anak-anak langsung itu cerewet loh. Biasalah anak langsung. Nanti saya jawab baru kamu lagi tambah. Jadi gini, Bu. Iya. Silakan. Minyak atau air atau sesuatu itu hanya sebagai wadah. Iya. Jadi betul. Bukan untuk sebagai pengusir setan atau penyembuh, tidak. Di dalam perjanjian lama, minyak urapan itu kan terdiri dari rempah-rempah. Betul. Zaman dulu kan belum ada seperti sekarang, ada obat-obatan. Mm-hmm. Yesaya 27 ayat 6, Yakub akan bertunas. Disitulah ya. Obat-obatan diciptakan oleh anak-anak Tuhan Israel. Mereka yang menciptakan penemuan obat-obatan, obat ini. Mm-hmm. Rempah-rempah. Sesuai dengan Amos 3 ayat 5 ayat 7. Semua dinubuatkan oleh nabi-nabi untuk menjadi kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu yang semua diciptakan untuk kegunaan seluruh umat manusia. Nah, minyak, kalau ada bilang minyak ini menyembuhkan, jangan percaya. Minyak dari surga, jangan percaya. Karena firman Tuhan, nanti sebentar saya buka ayatnya. Jadi gini. Minyak itu hanya sebagai wadah. Contoh, ini air kan? Mm-hmm. Kita pergi berdoa di orang perumah, ada kuasa kegelapan. Biasanya saya ambil air botol itu 3. Wadah. Yeah. Orang sakit karena kuasa kegelapan, saya pergi berdoa, saya thinking dalam nama Yesus. Saya berdoa, saya thinking dalam nama Yesus. Satunya kasih minum, satunya siram di halaman rumah, yang satunya dia pakai bikin apa, terserah. Itu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu. Ya. Itu hanya wadah saja. Sesuai ayatnya ini ya. 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 Nah. Ya. Ya. Nah, ya. Ini mencakup semua, Bu. 105 ayat 14. Ibu ya. Nah. Ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, sakit ini bisa sakit penyakit, sakit kuasa kegelapan,
kesurupan, ya. Ya. Baiklah, ia memanggil para penatua jemaat. Jadi maksudnya penatua ini bisa majelis, bisa pendeta, bisa pastor, bisa sendiri. Ya. Oke? Penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, perhatikan, mendoakan dia, serta mengolesnya dia, dalam nama Tuhan Yesus. Iya. Tapi karena tidak salah toh, Pak Bom, kita pergunakan itu. Tidak, contoh air ini. Kan orang kan tersedak. Terus ambil obat, ini contoh obat saya nih, obat vitamin. Mana obat vitamin? Ini contoh. Nah, ini contoh. Ini vitamin ya, contoh ini vitamin. Toh. Saya berdua ini kan obat secara dokter. Minum obat-obat-obat terus tersembuh-sembuh. Karena iman. Nah, saya berdoa. Berdoa dalam nama Yesus segala, ya, berkati obat ini kan sebagai wadah alat, toh? Berkati air ini kita minum, karena secara dokter nggak bisa sembuh, tapi secara iman kita diberikan kuasa oleh darah, oke? Okay? Ya jelas, jadi boleh toh kita pergunakan toh, kuasa dengan darahnya ada kuasa. Dengan darahnya, darah rumah Allah. Oke Bu ya, sudah jawab ya? Ya, makasih Pak Bom. Okay. Kok tadi saya sudah ingat pertanyaan kedua, kok lupa tiba-tiba? Gara-gara ST itu kemarin ya Bu. Iya Bu. Betul, ada pertanyaan. Aduh. Pak Jeki datang lagi tuh, bawa berita apa lagi tuh? Oh ini pertanyaan saya Pak Bom. Sorry, bentar ya bapak-bapak, kan saya sendiri perempuan, jadi maafkan ya. Dua, silakan borong aja nggak apa-apa. Nah. Borong, kamu itu, aduh. Pertanyaan saya kan di Pak Bom, di Exodus 2 mengenai Moses, dia disuruh Tuhan ambil air dari Sungai Nil kan Pak Bom? Ya. Ambil air dari Sungai Nil dan tuangkan itu di tempat yang kering. Di tempat yang kering. Akhirnya dia lakukan, Moses lakukan, dia ambil sungai itu, ambil air itu dari Sungai Nil dan yang terjadi, memang saya sudah tanya Pak Lidara, banyak tanya Pak Bom. Pak Lobo. Dan itu air disiram menjadi darah. Apakah hubungan? Apakah ada hubungan, Pak Bom? Kan air itu di Yohanes 2, Yohanes 4 atau 2 itu mengenai pesta di Kana. Air menjadi anggur. Lalu ini air dari Sungai Nil disirami oleh Moses di tanah yang kering, akhirnya menjadi darah. Apakah ada hubungan dan apa perbedaannya? Tidak ada hubungannya, Bu. Oke. Okay. Nah, itu tulah, itu hukuman. Iya. Kalau anggur itu jelas. Bukan, itu mujizat pertama ya. Itu karena Ibu Yesus meminta, memang belum waktunya tapi ya, untuk kemau apa permintaan ibunya, Ibu Yesus. Tula itu apa, Pak Bom? Kejahatan ya? No. Tula itu apa? Tula itu apa artinya, Pak Bom? Tula itu hukuman buat Raja Firaun. Oh, tula itu hukuman? Iya, ada asap. Asap itu, Pak. Asap rokok. Enggak. Itu istilahnya hukuman. Oh, oke, okay. Karena dia kepala batu. Tidak mau apa ya, dalam bahasa apa? Coba terangkan di ibu ini, ibu dari Belanda jadi. Dalam bahasa Inggris dulu Pak Simbiring, silakan jelaskan. Udah ngerti. Bahasa Belanda. Ya, sudah. Hey. Karena Pak Bom, tahu nggak perbedaan bahasa Eropa dengan bahasa Indonesia itu jauh banget Pak Bom. Jadi, loh, kok bisa gitu loh. Jadi ini sudah jelas itu. Jam berapa sekarang sana, Pak? Bu, jam berapa sekarang di sana? Oh, bulatnya. Jam 7 malam. Hampir jam 8, Pak Bom. Berapa malam?
Begitu. Mantas suara ibu. Ya. Suara ibu semangat sekali masih. Iya, saya suka dengar firman Tuhan. Saya suka dengar. Saya ini orang, saya masuk itu bukan supaya aduh saya sendiri. Saya suka dengar Pak Bom. Saya suka Pak Bom. Ya. Linda juga. Saya sudah kontak dengan Linda Pak Bom. Saya suruh ya. Masuk. Sudah ngobrol, dia juga suka, maaf ya, kita bukan puji Pak Bom atau puji diri. Linda juga itu suka, suka dengar itu firman. Kita ini kan terbatas pikiran, kita bukan ngomong, kita tidak terbatas. Ngomong rocos-rocos itu tidak terbatas. Tapi firman itu kadang-kadang manusia terbatas loh Pak Bom. Jadi kita mau, bukan cari siapa-siapa di sini. Ya, untuk saya itu saya mau dengar firman. Oh, tambah semangat itu Pak Jeki. Tambah semangat. Amin, amin. Gitu. Ini baru pagi di sini tuh, baru pagi. Belum tengah malam. Gitu Pak Jeki. Makasih Pak Bom penjelasannya. Pak Bom harus sabar ya, kita ini orang tua ya. Pak Bom sabar. Sabar Pak Bom. Coba diterangkan dulu tadi yang di Aditya. Ya. Pak Bom Bom. Bagaimana Pak Budi? Ya Pak Budi. Aduh, ST mau sih. Dibaptisnya kapan ST? Siapa ini? Pak Budi kan mau dibaptis. Okay, Aikal, sama-sama ada Pak Budi udah. Aikal. Ya, betul. Aikal sama-sama ada Pak Budi sudah ya. Kalau saya ada di sana sudah langsung baptis, tapi saya jauh jadi. Nanti ada Pak Lomo dan Pak Slamet ya, bagaimana kira-kira? Este. Saya setuju. Itu Pak Budi mau dibaptis tuh. Malam ini sudah, itu Pak tadi ya, sudah mau dibaptis, nanti Pak Slamet sudah hubungi beliau di sana. Sudah Pak Berni, Pak Berni, Pak Berni mau dibaptis. Ya, satu keluarga. Saya itu tidak lupa kalau nama. Kapan Pak Bobom? ST. Loh, kapan kamu sendiri tanya, mau enggak? Nanti kamu jadi sama dengan ahli Taurat lagi, sama seperti teman satu tuh. Kita sudah senang, kita beri semangat. Bukan untuk mau dapat kamu. Kami mau dapat jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Bukan dapatnya itu ST, ST, enggak ada apa-apanya. Tapi jiwanya itu yang harus diselamatkan, ST. Bukan dapat esteller. Bukan dapat esteller. Kamu bukan hidup dengan roti tapi hidup dengan firman. Ah, wow. Salah itu kamu. Ayatnya. Salah gimana Pak Cegi? Manusia bukan hanya hidup oleh roti. Oh iya. Aduh, ST, kamu itu lucu-lucu aja kamu. Kamu serius enggak itu, ST? Ya aku kan. Yes, iya. Ya ayat kan ya ada yang hafal ya. Tapi enggak. Haikal. ST, ya. Kamu ya. Lihat Pak Bobo berdubuat sebelum ya. Akhir tahun berbondong-bondong orang. Amin. Alam namanya. Nyata. Amen. Nyata ya, amen. Nyata. Nyata. Tuhan itu tidak ST, pernah jauh dari. Anda mau wow. Saya berdubuat buat Anda? Mau saya berdubuat buat Anda? Amin. Yang baik. Loh, hah? Nubuat itu pasti baik loh. Belum tentu. Nubuatnya yang baik loh maksudnya. Nubuatnya jelas siapa tahu baik, siapa tahu nubuatnya tulah, nubuatan tulah. Kalau Pak Bom itu sudah bernubuat. Kalau Pak Bom bernubuat pasti baik. Pasti baik. Amin. Iya, hikmat, pasti baik. Biar hikmat ditambah. Bertobat dulu. Kalau nubuatan jelas untuk kebaikan. Iya, jelas. Jesus name, 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 Jesus name,
Iya. Salam Pak Bombom, selamat pagi, Pak. Ya, suruh Lenda masuk, Bu. Suruh Lenda masuk. Temannya Samaun ini. Samaun siapa? Suruh Lenda masuk, Bu.
Come on, Simon. Oh. Oh, Simeon, Pak, maksudnya. Sama, bukan, Samon. Bukan Simeon. Samon. Samon. Kalau dalam bahasa Arab, Samon. Kita bukan Samon. Orang Arab ya, Pak. Kita jangan Arab-Arab lah, Pak. Lah itu peknamnya Bulus. Terus, si Bulus dari mana? Emang Bulus Arab, Arab ya, Pak? Bulus Arab. Oh, dari Arab itu. Mana sih? Saya kira itu Bulus itu yang suka ngeles-ngeles gitu, Pak. Nyari jalan mulus, Pak, maksudnya salah ya. Paulus, Paulus itu nama di Arabnya itu Bulus. Paulus ya. Ya, surah Yasin 13:14. Tafsir Ibnu Katsir. Bulus sama juga orang satu. Nama itu Pak Bulus. Nama ini. Nanti Pak Bulus betul-betul Bulus loh. Nanti saya ganti jadi Bulus aja lah. Jadi Bulus aja lah. Bulus itu ikan kecil. Bulus. Nah itu. Bulus itu dah. Lanjut lanjut. Kalau nanya enggak apa bom-bom. Atau begini. Oh. Bulus itu atau bahasa Arab pulus, pulus. Pulus. Ah, Paulus. Saya tahu. Saya tahu, Pak. Oh, pulus, pulus. Pulus, pulus. Oh, itu pulus. Oh, biasanya nonton sinetron kan mereka bilang pulus, pulus, hai ya. Aneh, butuh pulus. Tuan Abut. Tuan Abut, Tuan Abut. Gimana, Bang Bulus? Oh, mana ibu ya, itu, Bang. Ibu Lenda? Silakan. Apa yang mau bertanya? Silakan. Damai. Saya Pak nanya, Pak. Nanya. Saya nanya dulu ya, Pak. Banyak sih, Pak. Cuma satu dulu. Itu kenapa ya, Pak? Tuhan itu kan membuatkan kepada Abraham keturunannya untuk masuk ke Mesir, Pak. Ada kan di Kejadian 15 ayat 13 sampai itu 16 atau 17, Pak. Pokoknya ada di Kejadian 15 ayat 13 itu, Pak, dari situnya itu. Bagaimana? Kenapa Tuhan membuatkan kepada Abraham keturunannya itu masuk ke Mesir, Pak? Dibuka aja, Pak, ayatnya, Pak, di Kejadian 15 ayat 13, ya. Pak. Oh. Ya, nanti kan di keturunan Abraham itu dijajah kan? Heeh. Budak kan? Ya, itu kenapa, Pak? Iya, tujuannya Tuhan itu apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Loh, di situ kan tidak dijelaskan masa saya mau tabat apa. Itu lu buat seperti Yesus juga ke Mesir waktu masih anak-anak. WST sembarangan. Sih. Itu ST. Itu tentang Musa ST. Kalau itu kamu jangan asal jawab. Nih, saya jawab ya. Nih, Madya jawab nih, Madya jawab nih. Oh, silakan Madya, silakan Madya diselupakan. Malam kawan-kawan. Kalau enggak dinubuatkan, emang sampean kenal si Musa? Kenal Musa enggak jadinya? Apa. Nah, enggak udah. Kalau enggak ada Musa, apa ada jadinya hukum Taurat keluar? Enggak. Ya kan? Berarti tujuannya itu ya. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Kadang di sesuatu yang buruk, Tuhan punya rencana yang baik. Iya, Pak. Betul. Ya, contoh kayak pandemi. Lah pandemi 2 tahun. Akibatnya apa? Murtad rame-rame. Murtadnya masih gelombang. Gelombang. Iya, Pak. Pandeminya bikin orang sakit. Tapi pada haleluya. Ya kan? Benar enggak? Betul. Haleluya. God is good. God is good. It's good. Iya tuh. Gimana Pak Bobo? Tanpa Firaun enggak kenal Musa dong. Enggak ada Musa, enggak ada hukum Taurat. Itu mungkin ada pertanyaan lanjutan mungkin Bang Bulus. Maksudnya gimana? Nah, itu Pak. Kenapa Tuhan menubuatkan kepada turunan Abraham? Karena kalau saya baca itu, karena kamu orang asing, maka keturunanmu akan jadi budak di tempat asing, Pak. Itu ayatnya begitu sih bunyinya. Kejadian 15, kejadian 15 ya. Oh, ayat 13, Pak. Coba aja itu dibuka, Pak Bombo. Nubuatan. Iya, ayat 13. Ya udah. Udah ada di otak saya, Pak. Alkitab. Menurut Bapak apa, Pak? Makasih nanya Pak Bombo, nggak tahu, Pak. Ya. Bapak udah baca dari ayat pertama, Pak? Oh,
itu kan tentang itu Tuhan memberitahu tentang keturunan Abraham nanti sebesar pasti sebanyak itu Pak. Bintang-bintang Israel itu kan dari keturunan Abraham itu kan karena kostum sampai Israel juga kostum Pak. Itu hukuman. Baca aja terus aja nanti Pak. Oh gitu ya Pak. Di sebab, situ iya, emang kalau, Tuhan melihat ya, bahwa lanjut, itu Pak. Untuk bahwa mereka melihat kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan. Jadi Tuhan menunjukkan bahwa kebesarannya Tuhan. Kebesaran Tuhan. Maksudnya begitu. Nanti Bapak baca ayat aja. Orang-orang Kristen saya suruh belajar. Baca Alkitab aja. Saya gak mau terangkan. Ya, Bapak baca ya, aja Bapak, dari pertama Pak. Bapak baca penuh aja itu udah ada jawabannya. Iya, sebenarnya. Udah jelas itu ada jawabannya. Kejadian 15. Bapak baca pelan-pelan aja. Makanya kalau orang Kristen ya, di rumah baca Alkitab. Ya, jangan baca laju-laju. Jangan kejar paket. Minta. Jangan bilang, kalau ada hamba Tuhan bilang, baca Alkitab biar kejadian sampai wayu, ulang-ulang lagi baca. Jangan begitu cara bacanya, jangan. Berdoa dulu, minta sama tuntunan Tuhan. Iya. Kasih petunjuk. Minta wisdom. Saya ya. Petunjuk saya ingin begini. Kira-kira firman Tuhan mana yang saya membuka? Nanti hati, hati itu dikontrol oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Nanti kita buka Alkitab di mana kita mau baca. Jangan dengan orang bocor dari wahyu sampai terus. Enggak ada hikmat. Biar kamu baca ulang-ulang balik nanti tanya kamu dia ngerti ini enggak? Saya enggak tahu di mana. Bingung kan? Jadi baca firman Tuhan itu baca caranya supaya kalian memahami firman Tuhan. Satu perikop baca dulu. Jangan lari terus. Diulang-ulang-ulang-ulang baca. Oh, begini ayat per ayat begini. Nah, nanti kalau setelah sudah memahami, baca perikop satu lagi nanti lama-lama ditanya di sini ada ada di sana. Pertanyaan di sini ada jawabannya di sana. Ya enggak semua. Alkitab tuh begitu, dia relevan. Relevan itu kait mengkait. Itulah Alkitab. Oke? Okay? Iya, Pak. Oke, okay, selamat malam. Damai dalam Kristus. Kayaknya ibu nih ya. Damai dalam Kristus, mic-nya. Damai dalam Kristus. Pak Simbiring, mana Pak Simbiring? Signal lagi. Kenapa Pak Simbiring signalnya jelek ya? Damai Kristus. Halo. Sinyalnya lemah ini. Oke, selamat malam. Damai kasih. Mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka. Mungkin ibu ya. Ibu siapa namanya? Ibu CJWD. Kayaknya ini damai kasih. Ibu ini ya. Lena ya. Itu gerbang kasih. Baik. Itu damai kasih ibu Lena ya, Bu? Ibu ini CJWD. Oh, what? What? Who is it? And call me. Kenapa? Kenapa? Pak Bom? Itu damai dalam itu. Itu ibu siapa? Kenal enggak? Siapa itu? Maksudnya apa? Ya, ibu damai. Damai dalam Kristus. Dengar enggak? Kenapa dia? Siapa maksudnya bu? Ibu ya? Kenal bukan? Perempuan apa laki? Nah itu pertanyaannya. Tadi ibu bilang ibu Lena mau masuk, siapa tahu pakai nama itu? Mag ik vragen jou? Hoe heet je? Vrede in Christus? Mag ik het vragen? Hallo. Goedenavond. Wie is dat? Goedenavond. Ja, wie? Mijn signaal is traag, denk ik. Ja, hoe heet u? Mag ik weten? Mevrouw de Koter. Mevrouw de? Koter. Mevrouw de Koter, waar woont u in Nederland? Eindhoven.
Udah Pak, kita pulang aja Pak, biar tinggal berdua Pak. Kita tutup aja yuk. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Semuanya shalom. Shalom semua. Malam apa ya? Saya menyimak aja ya. Selamat malam Pak Sebelanda apa ya? Guten Abend. Guten Abend. Guten Morgen. Guten Abend. Halo Pak Sebelanda. Selamat pagi. Guten Guten Morgen. Eh, Guten Abend. Yang Irlandia, Irlandia juga masuk. Irlandia juga lebih masuk. Irlandia. Guten Abend. Irlandia. Irlandia, how are you? Irlandia, I miss you. Brother. How are you? Hi, thank you. Irlandia, how are you? Irlandia, I miss you. Oh, miss you too, miss you too. From Holland. Hi. Yes, thank you. How are you, everybody fine? Irlandia, I miss you. Oh my god, yeah, yeah. Irlandia tolong cabut handsetnya dulu. Pak Irlandia handsetnya dicabut, baru dicok lagi. Maaf Rodamai. Maaf Rodamai. Maaf Rodamai. Maaf ya, ikhlas ya. You been insecure here in the room? What's that? In the aid. What is the care? Oh, sorry. The yeah, insecure. Yeah, yeah, oh. The club. Oh. So, can you... Yeah, sorry. Mag ik vragen aan u? Geef mijn nummer telefoon bij Babom. Is goed. Ik zal het geven. Ja, is goed. Daarna ik ga Pa Bom vragen om... Ik wil contact met u. Is kan goed. Dat? Is goed. Ja, dat kan. Dat mag. Oké, okay, thank you. Dank u wel, hè. Dank u. Ja. Graag gedaan. Nanti Pa Bom. Ja, dank u wel. Pa Bom, nanti kasih damai okay. Ini. Kasih damai, nanti kasih nomor teleponnya di Pa Bom, nanti Pa Bom masukkan di saya ya, saya mau kontak dengan ibu ini ya. Kita ya, orang Bom. Manado. Oh. Wah, tadi pakai Pa Bom itu. Kita orang Manado, Tololiu, pam kita. Oh nanti, iya, Bom. Saya masuk. Tapi ibu punya nomor suara apa kita, suara aja enggak? Nyanda, oh, nyanda om. Nyanda, ya, om bobon, om bombon. Bom. Kita baru bombon. Siapa yang bilang bombon? Bombon itu gula-gula kalau orang Medan bilang gula-gula. Di sini ya. Lollipop kali ya. Di sini ada bombon. Ini. Ada bombon. Bombon coklat ada banyak. Bombon di sini. Nama saya bombon karena gumpal, gemuk, poco-poco. Sama kita lagi poco-poco. Berarti kalau di Amerika apa bombom ini pakai Candy ya? Ingat dan Mevrouw de Rot, you have al nomor telepon van Pak Bombom? You have al? Nee, nog niet. Pak Bom, kasih dulu live di sini. Kasih dulu supaya itu ibu di apa? Kasih dulu nomor telepon dan. Oke, nomor studio. Oke, bye. Oke, bye. Oke, okay, I don't know speak Blende. I'm speaking. Oke. Lucu juga itu. 0-0-9-8-3-2-1-0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 
Pelek ke? Avomart. Avomart. Ya, tunggu sebentar bilang ya. Pak Bon, tunggu sebentar. Tunggu. Di-capture aja, di-capture. 1100? Ya, 1100. The last. The after. After, ya, 1100. The last, ya. 0, 8, 2, 1, 9, 8, 3, 3. And 1100. Ik zie het. You see that? 0, 8, 21, 98, 83, 33. Ja. 1100. PA. Is goed, dankjewel. Gedaan, gedaan. Alsjeblieft, dankjewel. Dankjewel. Seru, ya. Makasih, Pak Bombom. Bombom. Ya. Makasih. Di kasih kembali sana, mangkok. Di Belanda kasih sana, kembali mangkok. Di Belanda sana makan apa? Ih, makan. Bosan makan ke sini, makanan Indonesia. Kita bosan makan. Ada babi-babi rica.
Tidur rangsak kita bikin. Kita paling gak suka tidur rangsak, Pak Bombom. Oh, tidur rangsak, oh enak. Iyo. Tapi ada bikin ikawoku. Ada kemangi di sini banyak. Banyak. Daun pisang ada. Ya, dari ada. Ada tapi satu kilo, satu kilo itu tidak sampai satu kilo Pak Bom, daun pisang harganya itu 60 ribu. Kita sengaja mau bakar karena di Belanda jangan ada lengkap deh bumbu dang. Ada banyak tuh. Banyak sih tapi mahal. Janda. Kita beli dong. Cuma mahal. Masakan Manado tuh deh bumbu banyak dang. Sama dan bikin dong. Belanda nyanyi ada bumbu Indonesia. Jolo dabu dabu. Tidak ada. Oke dong. Oke lah. Dengkul. Oke. Ya dengkul. Salam ya, kenal semua. Ya, salam kenal. Salam kenal Bu. Salam kenal Bu. Forstelmar. Tuhan memberkati semua. Ya. Amin. Amin. Sehat-sehat selalu semua. Amin. Amin. Sehat. Doa Ben cuma itu yang sehat tuh. Sehat-sehat. Inen Pastor. Haleluya. Ruben Nokyong ya. Big Ben dari yang Pastor. Teman-teman sabar dulu. Skill teman-teman nifil. Sabar dulu. Bu, teman sebentar ya. Ini anak Tuhan saya mau kasih tahu ya. Ya. Ada orang yang punya telinga kepanasan. Mereka mendengar kita, mendengar Pak Bombom menyiar, mereka bikin judul aneh-aneh. Karena mereka menyiar, ya kan? Tidak ada tamu dari Belanda, tidak ada tamu dari Prancis, tidak ada tamu dari Netherlands, dari Irlandia, dari Amerika Serikat, dari Eropa, seluruh dunia, dari Australia. Mereka iri hati, mereka marah sama Pak Bombom. Aduh, berkatilah mereka. Apa yang mereka katakan mereka tidak tahu. Ada di WA ya. Mereka kepanasan. Bilang Pak Bombom menyiar tuh cari donasi. Pak Bombom memberitakan firman. Jangan ya. Kepanasan. Di sini kedinginan. Maka kita gembira. So, jangan. Kita kedinginan. Itu tadi kan saya main-main ngukur ombak lah ke channelnya Pak Aditya, Pak Bombom. Ngukur ombak ke sana, ketemu sama Suret ya, terus kemudian Umi Dini. Saya dengar aja nggak ada ngomong apa-apa. Nah, tiba-tiba Aditya bilang, "Oh, ini nih ada anggotanya Bombom," katanya gitu. Ya kan? Jadi saya dimasukin. Oh, itu si Umi Dini tuh dia udah kayaknya gimana gitu ya kan. Pokoknya dia mau bantai habis dah anggotanya Bombom, katanya gitu. Suruh masuk. Iya, dia bilang begini awalnya, "Pak, Pak Tok, kenapa ya kalau kita masuk channelnya Bombom itu selalu enggak bisa?" Dia bilang gitu. Terus kemudian kenapa di channelnya Bombom itu maki-maki terus, katanya. Wah, saya bilang, "Iya, Pak, itu bisa diputar ulang itu, masih ada di channelnya Aditya itu." Saya bilang, "Loh, kita maki-maki kopi ya, Pak Jeki. Kopi ya, jangan dihapus, kopi." Ada itu ada, beneran baru hari ini tadi. Jadi kan saya dengar aja, saya gak mau komentar, cuman makin lama makin ngawur. Jadi udah tadi udah panas, Umi Dini bilang, "Saya tantang Bombom ya," katanya. "Besok," katanya gitu. "Oke, saya kasih karpet merah, saya hubungkan nanti, berani gak?" Saya bilang gitu. Jam 7 malam, ayo gimana, kunci. Dia ngomong-ngomong ngedumel kemana-mana. Jadi tadi itu lagi bahas satu konteks, ya mungkin anak Tuhan juga, tapi mungkin tidak memahami konteks ya. Jadi itu teksnya berbicara, "Apakah kamu Kristen? Apa artinya Kristen?" Dia bilang begitu. Saya bantu, katanya. Kan saya nanya, "Ah, masa nanya apa artinya Kristen?" Saya agak lama jawabnya. "Maksudnya gimana?" Saya bantu, katanya. "Kristen itu artinya pengikut Yesus." Ya ilah, masa kita gak tahu, ya kan? Nah, jadi dia tanya, "Apakah kalian mengikuti Yesus?" Katanya begitu kan. "Iya, mengikuti Yesus." Nah, tapi ayatnya di situ berkata dalam Matius berapa? 15 ya. "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, Allah, tapi mulutnya jauh dari hatinya jauh daripada aku." Saya tanya, itu siapa yang ngomong gitu kan? Saya tanya, itu siapa yang ngomong? Dia mau framing bahwa kita ini tidak memuliakan Tuhan, kita tidak menyembah Tuhan yang benar. Yesus aja ngomong gitu. Saya tanya, "Ya Umi, tahu nggak itu konteks ayatnya? Itu ngomong ke siapa?" Wah, itu udah mulai dia kerasukan tuh.
Nah, jadi dia udah mulai kerasukan. Oh, ini apa segala macam katanya gitu kan. Saya mau tanya konteksnya tahu. Gua usah ngomong konteks sama saya. Waduh. Itu mungkin teman-teman yang di live chat juga tahu tuh tadi baru kayaknya karena tadi banyak yang komen juga. Gimana Bang Jeki? Gimana Bang Jeki gitu kan. Nah, jadi bilang saya tantang bom-bom katanya gitu. Waduh. Ya, saya bilang oke, besok nanti kasih kontaknya, saya kasih karpet merah tuh, pasti dikasih karpet merah. Iya, pokoknya head to head katanya gitu. Alah. Cecungguknya disuruh kasih keluar dulu katanya. Aduh, saya bilang. Bacot doang. Iya, Pak penggugat. Emang aduh wanita kok mulutnya begitu ya. Saya sampai maki-maki juga tadi, maksudnya saya emosi juga sambil saya bilang botol juga ini perempuan. Karena kita enggak dikasih ngomong, kamu ngeles. Lah, ngomong aja enggak bisa gimana mau ngeles gitu loh. Kita enggak bisa ngomong sama sekali. Dan Aditya diam. Aditya diam, tapi kemudian ketika saya mulai marah, Aditya langsung cut saya, langsung diturunin, langsung closing. Nah, jadi memang saya bilang kalau model Umi begini masuk di Pak Bom-Bom ya habis loh. Karena enggak ada isinya. Katanya kenapa masuk di channel Pak Bom tuh kok di-kick terus ya, suka maki-maki. Ya kalau orangnya kalau kayak ibu begini orang kesel juga kan. Nah, jadi ya, mereka masuk dengan sendirinya dia itu menyatakan kualitasnya dia, kenapa dia enggak diterima itu ya karena kualitasnya begitu. Lagian saya bilang begini, kalau Umi Didi masuk pasti dikasih kesempatan. Iya, dia maki-maki luar biasa loh. Saya sampai jengkel juga. Saya bilang tolong, laknya aku. Kenapa mau terima orang kayak gitu? Oh, gak perlu untuk penyesatan kamu buat segala macam. Iya, saya bilang, ibu kan udah ngobrol-ngabrik saya. Biar saya jelaskan, ah gak usah penyesatan. Loh, kamu aja ngomongin kita kok. Kita mau klarifikasi, dibilang penyesatan. Itu kan aneh gitu. Gimana lawan Pak Bom ya kan? Itu pasti udah bukan dikarungin lagi. Udah di COD kan kali ke Zimbabwe sana. Enggak jelas. Itu Umi kalau kau dengar Pak Bom-Bom ya. Pak Bom-Bom ini hamba Tuhan. Jadi kalau kau bicara Alkitab, kau datang ke sini. Iya. Mungkin saya mau ke kalian. Itu namanya saya orang bodoh. Nanti firman Tuhan berlaku bagi saya. Hikmat yang Tuhan berikan sama saya buang kepada babi. Mutiara saya buang kepada babi. Tahu babi? Mulut babi itu. Mati. Mereka tidak ngerti itu hamba Pak Bom, mereka tidak ngerti hamba. Harus jelaskan terus. Anda tadi Pak Simbiring tidak singgung ayat berapa. Saya tadi duduk sambil makan kue. Jadi kalau Anda berdiskusi sama saya itu harus ada cemilan ya, supaya otak saya itu jalan. Karena kalau saya Iya, saya hanya mau sampai Matius 15 itu, Matius 15 itu tentang Tuhan Yesus berhadapan dengan orang ahli Taurat. Mereka iya, betul. Yesus. Kita enggak bisa ngomong, makanya, Pak. Saya mau jelaskan pelan-pelan enggak bisa. Nah, Umi, kau dengar ya, Matius 15 sama dengan Markus 7 ayat 6 sampai 9. Semua ada di otak saya. Cuma orang di Indonesia yang mungkin otak yang saya hormat dan saya hargai itu Bapak Pendeta Isra Soro. Anda paham ya? Saya kasih tahu. Mungkin hamba Tuhan yang saya akui paling hebat di Indonesia Bapak Pendeta Isra Soro. Itu saja. Kalau lain daripada itu, mungkin kalau macam Anda aneh ini, aduh, apa namanya ini, Zuma, kalian mau kuasai Alkitab di mana? Masa kita punya Alkitab, kalian kita mau mengemis ke sana? Alkitab itu sudah benar, dia dan amin. Ngapain kita mau ke sana mengemis? Kalau kalian tuh masuk ke sini bertanya. Iya. Betul, betul. Jadi ini itu iblis. Saya rasa percuma, Pak. Maksudnya kita juga mau jelaskan konteks, percuma, ya. Kita mau beradab, percuma. Itu dia nggak mau dengar. Dia anggap kita penyesatan, loh. Kamu loh pakai ayat sabar, orang sembarangan. Sabar. Ya. Umi ini, ngana belum lihat Tape Mai Tua. Tape Mai Tua itu orang Manado Sangir. Ngana belum lihat Buffett tuh, kalau lihat Buffett tuh buat pernana. Ngana kucerewet. Tapi ngana belum kenal itu hormat kita pemain orang Manado Sangir. Ngana mau dapat bagi per dia. Wow. Aduh. Ngana baru bicara satu kata, dia sudah 1000 kata. Ngana mencoba jodoh orang Manado ya. Orangnya paku marnana. Tarobe abis. Tak abis pangannya. Abis Manado. Tarobe abis DP bibir. Abis sama mai tua. Macam-macam. Tidak usah Pak, yeah. Kita yang layani ngana. Perempuan cukup perempuan. Mana ada pada tapi istri. Apalagi
Terus Aditya bilang begini, Pak. Aditya bilang begini. Nah, itulah Bang Jeki rasakan ketika saya hadapi Bu Sopiatul, katanya gitu. Jadi ya. Dia jadi dia bilang, Jeki rasakan kalau Pak Jeki rasakan kalau saya hadapan sama Bu Sopiatul lagi itu juga katanya. Bu Sopiatul itu pakai data dan ilmu, saya bilang. Kalau orang botol ini apa yang disampainya, saya bilang. Marah-marah dia. Umidin dia marah, itu bisanya dari Google. Tapi, dia pintarnya googling. Masih ada gini, sama Pak. Kalau mereka masuk di sini, mereka ngomongnya itu perlahan-lahan. Yang kalau di mereka sendiri kok sampai marah-marah ya. Bapak. Pertama ya, mereka itu ya aneh bin ajaib tuh nggak lo. Betul. Dia membahas kitab kita, dia yang menyimpulkan giliran kita membahas, dia nggak mau. Aneh itu. Itu aneh. Pak, lucunya juga. Pak. Jadi, lucunya itu. Aneh-aneh saja. Mereka lebih pintar alkitab daripada yang punya kitab. Iya, saya bilang. Aneh-aneh okay, aja. Okay, kalau saya Umi melakukan gantian, hal yang bilang, sama kan? Dengan kitabnya Pak Jeki, ya dengan kitab mereka. Oh, gak salah dong, itu. Karena mereka juga seperti itu, toh. Kejang-kejang mereka bapak menggugat itu. Loh, bedanya saya dengan tanya, mereka, saya tampilin kan datanya. Dia kan pakai gitu. Dia kan pakai nama kristologi, Pak. Kristologi apa gitu namanya? Saya tanya kristologi. Saya tanya, ya, Umi, saya tanya, jawab ini aja nanti saya keluar habis itu. Apa artinya kristologi? Kristologi artinya apa? Saya tanya gitu. Dia ngedumel, enggak tahu dia itu apa artinya kristologi. Jadi aneh. Aneh di Indonesia ini ya. Ada lagi juga bulan, Gus siapa itu namanya di apa namanya di salah satu channel pembodohan ya. Dia katakan ini pakar kristologi nasional. Pakar kristologi nasional. Astaga, saya bilang. Dosen saya aja yang saya anggap ini mantep ya kristologinya, dosen saya waktu saya kuliah, nggak berani dia tulis pakar kristologi. Ini dia cantumkan di nama, mungkin teman-teman tahu ya, Pak Penggugat tahu ya, channel ini mengatakan kristologinya pakar kristologi, pakar loh, ya ampun. Pakar kristologi dari Google. Sejak kapan? Sejak kapan di Islam itu ada kristologi? Orang yang profesor dokter aja nggak pernah aku pakar loh. Iya, itu saya heran banget itu, saya heran banget. Ya, tapi yang dipakainya itu Injil Apro Apokrip. Jadi Tuhan ya, saya bilang abang goblok lagi kan. Aduh. Iya. Dongeng dipakai Injil dongeng dipakai. Pakar kristologi nasional, ya kan? Bukannya merendahkan. Ya, maksudnya ini bukan menghina teman-teman muslim ya. Saya mau bilang aja ya, enggak ada kristologi dalam Islam. Bikinlah isalogi, ya kan? Isaloke, ya kan? Bikinlah begitu, karena kalian tidak pernah mengenal apa namanya Kristus, ya, kristologi itu Kristus dan Logos, nggak ada apa kata itu dalam Islam itu nggak ada, ya kan, bisa-bisanya MUI bikin diklat kristologi, ini kebodohan bagaimana ini, ya kan, gimana kalau PGI bikin kegiatan ahli hadis, coba, ya begitu perasaannya sama, aneh kan, PGI bikin kegiatan, ya. Apa keluar apa, Pak? Namanya diklat hadis. Wah, itu pasti heboh Indonesia. Sama kayak gini, MUI keluarkan diklat kristologi. Coba ini logikanya saya enggak ketemu. Kok bisa-bisanya MUI keluarkan sertifikat diklat kristologi? Sejak kapan di Islam itu ada kristologi? Sejak kapan gitu loh. Makanya saya tanya Umi Dini, jawab ini. Kalau jawab saya keluar sudah. Artinya sudah puas lah, saya sudah ngukur logika Umi. Dia nggak mau jawab. Kristologi itu dia nggak tahu. Nggak tahu apa-apa dia. Itu. Jadi ya saya bilang apa Bom gitu, nggak usah dilayani. Betul memang itu kasih istri Pak Bom aja itu. Bawel itu mah. Mama jangan dirawat. Ini Pak Jeki. Di Universitas Islam itu ya, ada jurusan perbandingan agama. Ya. Mereka tuh mempelajari Alkitab, tau gak? Mereka tuh mempelajari Alkitab. Benar-benar pelajari Alkitab. Tapi ya, tahu dong kalau yang ngajarin ustaz ya gimana? Ya kan? Guru kencing berdiri, murid kencing nih lari-lari jukir balik. Nah, itu dia. Ya kayak begitu. Iya. Jadi mereka mau samakan persepsi. Persepsi Isa, Kristus itu digabung-gabung udah kayak nasi campur. Jadi memang logikanya nggak ketemu gitu loh. Karena mereka sistem belajarnya salah ya. Tolong letakkan dulu kacamata Islammu ketika kamu belajar Kristen gitu loh. Supaya pure gitu loh.
supaya pure. Makanya kita kan kalau belajar di sekolah itu kan ada jadwal ya, ada jadwal. Artinya jam sekian matematika, jam sekian sampai sekian itu belajar ini gitu loh. Itu namanya metode belajar. Enggak bisa kita belajar bahasa Inggris bawa-bawa rumus matematika, enggak masuk. Nah, ada itu lulusan dari situ, Pak. Dari sekolah itu tadinya. Sebelum saya kirim ke luar negeri itu dari situ dia lulus. Oh, gitu. Iya, makanya saya tahu. Mereka tuh belajar Kristen, belajar Alkitab. Teman-teman. Tapi yang ngajin Ustaz. Iya. Sebentar, teman-teman. Iya. Pak Bobom kan biasanya kalau nyiar kan pagi-pagi begini kan makan kue. Mereka sendiri, mereka marah. Mereka semua marah. Oh, Pak Bobom punya syarat makan kue. Ih, ini enak aja perut-perut saya, kalian marah. Tawarin, Pak Bobom, kirim ke mereka. Tawarin. Ah. Umi Dini itu dia pantau channel ini, Pak, pasti, karena dia ngomong gini tadi. Dia bilang bahwa buat apa itu Pak Bobom sampai tengah-tengah malam katanya ngomong-ngomong, buat apa, enggak ada gunanya. Nah, dia memang kan melihatnya memang dari sisi keuntungan seperti dia gitu loh. AdSense yang dia kejar. Dia enggak tahu banyak petobat-petobat baru yang lahir. Itu dia enggak pikirannya kan enggak ke situ. Mereka dengar loh sampai tengah malam gini, mungkin mereka menyamar, mereka dengar, jadi namanya banyak si orang Lutung, sudah datang di sini yang sudah bertobat, Pak Jeki, dan mereka itu sungguh mereka panasnya sampai bara api ada di kepala. Ingat gitu. Yang kalau itulah, model kita tuh harusnya tuh ya, lu mau nanya kita boleh, tapi jangan sampai lu nggak mau ditanya Al-Quran lu gitu loh. Iya ya kan? Betul. Itu ya, kan namanya dialog enak, yang sehat. Ya. Ya. Nah, jangan maunya lu doang nanya. Dari ujung A sampai ujung J, tanya gak habis-habis. Iya, Pak. Pak Jeki, itu bukannya malam ini malam sunnah lasur ya? Ya, makanya itu kenapa dia begadang. Dia lagi datang bulan. Makanya gak kebagian. Kan tadi sudah bilang. Ya, saya kira lagi cerewet. Nunggu itu, Pak. Lagi nunggu kayaknya dari suaminya, Pak. Kayaknya dia anu. Lagi ini, lagi pisah ranjang. Soalnya bawel banget ya. Bener, Pak, kita gimana kita mau ngeles, katanya. Kamu nih ngeles, gimana mau ngeles, ngomong aja gak bisa. Ngelesnya gimana coba, ya kan. Kita ngomong aja gak bisa gitu. Nah, jadi banyak sampai tadi saya masuk sini, wah, Jeki katanya sudah kalah dari Umi Dini masuk di sini. Saya bilang gimana mau kalah, ngomong aja gak bisa. Gorilla, otak gorilla dia, Wan. Bener ini, King Kong mah. Teman-teman. Teman-teman, saya kasih tahu ya. Kenapa Pak Bobom malas berdialog sama mereka? Karena begini. Yang pertama kita tanya dulu. Pak Jeki juga tanyakan begini. Pak Jeki sebenarnya kalau berdialog sama mereka tanya. Kita mau berdialog tentang Alkitab atau berdialog tentang nalar? Logika. Nah, itu. Atau ilmu. Betul. Harus Pak Jeki tanyakan dulu. Kalau mau tanyakan soal kitab, berarti kita bahas dari Kejadian sampai Wahyu. Boleh kalian ganggu saya punya kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan ujung-ujungnya itu siapa? Siapa yang menulis? Itu palsu. Kalian siapa? Orang Yahudi itu sudah periksa. Kami punya kitab, Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Buku-buku dari Bapak Gereja kami punya semua ada. Kalian gak punya buku, baru belajar Alkitab, udah protes-protes. Aneh-aneh aja. Aneh-aneh banget. Makanya kayak Valen, bilang, Lukas itu siapa? Masa dia bilang Lukas? Di abad kedua? Aneh-aneh itu Lukas itu siapa? Dia gak ngerti. Si Valen itu. Lukas itu orang Yahudi. Gak ngerti. Kamu dari suku mana? Lukas dari suku apa? Saya mau tanya itu sebenarnya. Lukas itu dari suku apa? Saya mau tanya. Kau orang bukan orang Yahudi, saya mengaku Lukas itu siapa? Contoh, kau mau tanya orang Toraja. Pajiki Sembiring percaya saya. Pajiki Sembiring itu percaya saya. Pak Bobom di Toraja itu ada acara apa? Adatnya bagaimana? Pasti Pajiki Sembiring orang semua akan mengerti saya. Oh iya, Pak Bobom itu begini, saya akan cerita ada Toraja begini-begini. Coba kalau Anda tanya ada Toraja sama Pak siapa? Taruhlah sama-sama Pak Marban. Masa Anda lebih percaya Pak Marban daripada saya orang Toraja? Begitu pula Lukas. Masa ada orang-orang lebih percaya Valen daripada Lukas? Mana sih? Aneh-aneh aja. Percaya juga Yahudi KW. Miki. Aneh-aneh aja. Aneh-aneh. Ya itu betul, Pak. Mereka.
kita mau ngomong gitu aja nggak bisa tuh, jadi memang nggak bisa diskusi. Dia iya. Jadi nggak bisa diskusi. Mau ada bilang Lukas Yunani tidak apa-apa, tapi Lukas itu siapa? Itu Paulus punya siapa? Paulus orang siapa? Memang Lukas Anda katakan Yunani, ya sudah Yunani. Tapi Anda mau lihat Lukas itu siapa? Lukas itu anak rohaninya Paulus. Paulus orang apa? Benjamin. Benjamin suku mana itu? Kalau Markus, Markus siapa? Ayo. Markus itu anak rohaninya Petrus. Petrus siapa? Simon. Simon Petrus. Nah, ada nama lainnya tuh Kefas. Jadi Petrus pun nama itu tiga. Petrus, Simon, Kefas. Kefas. Itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan apa Aramaik. Itu nama-namanya. Hah? Kok tanya Lukas, tanya lupa. Masa? Mau tanya Lukas siapa? Bingung-bingung lagi tuh. Oke? Ngaco memang itu. Jadi memang itu nggak bisa diskusi mereka ya. Jadi kata Pak penggugat tadi ya betul, dia dia itu sebenarnya ya nggak siap untuk bertanya, tapi ada nilai yang dia cari ya, apa ya, pokoknya Yesus bukan Tuhan aja gitu. Nah, jadi kita mau berargumen itu dengan sehat nggak bisa. Dan lucunya Aditya mendiamkan itu. Saya bilang ya, lihat ya. Anu, saya sendiri punya mic anu ya, bunyi-bunyi. Grup. Coba di ini. Nah, itu saya bilang, tuh kan Aditya nih contohnya nih, ya kamu kalau di channelnya Pak Bom-Bom kan dikasih waktu untuk ngomong, berbicara. Ini napas saja kita dilarang, gimana sih? Jadi kenapa harus masuk Pak Jeki? Aturannya apologet Kristen nggak usah masuk di sana, supaya mereka nyadar betul. Juga. Jadi, betul. Pasti mereka ke sini. Jadi semakin ke sana, semakin bertanya, pasti semakin ngelunjak gitu. Jadi bagusnya Pak jangan Jeki. Masuk. Kalau masuk gini aja Pak Jeki, serang aja Al-Qur'annya, udah gitu aja atau hadisnya. Kita ya, kita kan mereka. Ya, kita kan bertanya kepada gini. Mereka, betul gak Pak? Betul betul. Saya tadi juga lagi ini aja sih, lagi iseng ya, lagi iseng. Jadi pas saya lihat, nah ada satu akun masuk. Nah Pak Aditya tuh sebut nama saya. Oh ini suaranya Pak Jeki nih katanya. Wih, oh, ada saya pikir kan. Ya udah saya masuk aja deh beneran kan, ini cuman silaturahmi ya kan, ngomong santai. Eh masuk satu wanita apa namanya yang rocos ini, saya dengerin aja Pak, saya dengerin gitu kan. Waduh ini makin ngawur ngomongnya sembarangan gitu loh. Nah jadi dalam konteks yang dari Pak Bom-Bom bilang itu kan, saya ngomong sama dia, itu siapa yang ngomong gitu kan, konteksnya apa. Nah, kenapa sih setiap saya ngomong sama orang Kristen, itu ayat berapa, kan kamu orang Kristen tuh kamu sendiri nggak tahu ayat ini katanya. Bukan saya nggak tahu, tapi kan ibu ini kebiasaannya ngutip-ngutip sembarangan. Saya tanya, itu ayat konteksnya apa gitu kan. Itu kan pernyataan Tuhan Yesus, tapi sebelum itu sudah disebutkan oleh Yesaya gitu loh. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Itu kutipan dari Yesaya, sudah ada firman itu sejak lama gitu. Jadi apakah ibu mau bilang Yesus itu Allah? Saya bilang karena di situ dikatakan Allah berfirman, ya kan. Ah, makin pusing dia kepala Berbi kalau saya tanya firman itu siapa. Ya udah lu jangan ngeles ya ampun. Aduh biasa ya, kegelapan ya, selalu berontak. Saya tanya sederhana aja. Yang pertama tadi kristologi ya, dia nggak tahu. Kemudian saya tanya, kan tadi ngomong tentang Adam, dosa waris lah, apa segala macam. Aduh, itu pasti dia nggak tahu. Saya tanya sederhana aja. Kok di dalam Quran, ya teman-teman mungkin yang Muslim ya, kalau ada ya boleh lah. Saya tanya, ada kata Adam di dalam Quran. Ya, Adam itu artinya apa? Adam itu artinya apa? Itu aja deh. Nggak tahu. Kok bisa? Nggak tahu. Ada di situ kok bisa? Katanya menjelaskan segala sesuatu ya, menerangkan segala sesuatu. Adam itu artinya apa? Adam Taurat palsu. Itu aja paling nggak tahu itu. Tahu Injil tapi nggak tahu artinya Injil. Ngeklaim Adam tapi nggak tahu artinya Adam ya.
ngeklaim sunat, nggak ngerti apa artinya sunat, ngeklaim penebusan dosa mengenai apa namanya Ibrahim, itu nggak tahu penyembelihan itu manfaatnya apa. Bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir itu manfaatnya apa? Nol, nggak ada yang tahu. Pak Jeki, jangankan artinya penebusan itu ya kurban, hewannya apa aja nggak tahu Allahnya Pak. Enggak percaya, coba buka surah 37 ayat 107. Iya, enggak ada. Coba itu, tanya apa hewannya? Enggak tahu. Gak ada. Yang tahu siapa? Ulamanya. Pintaran ulamanya pada Allahnya. Makanya kan kita bilang teman-teman muslim, tolonglah, ya kan? Kita kan begitu ngomongnya. Tolonglah teman-teman muslim itu berdialog dengan sehat, ya kan? Jangan cumannya itu cuman bertanya, ya kan? Tapi dia sendiri enggak ada pemahaman gitu loh. Wajar aja diketawain timnya Pak Bom-Bom kan begitu, kalau ibu seperti ini diketawain lah. Orang gak tahu apa-apa kok. Jawabannya di surah Ali Imran ayat 7. Umi Dini ngomong, kita ngomongin ini pasti kejang-kejang dia. Tadi aja mungkin teman-teman, ya kita gak mau nambah viewer ke sana ya. Cuman bisa melihat di detik-detik akhir itu, wah ngerocos dia. Jadi dia takut saya kejar konteksnya tadi itu Pak Penggugat. Saya kan kejar itu ngomongnya tentang siapa, itu maksudnya apa. Wow, dia ngalur ngidul kemana-mana karena dia nggak tahu itu siapa yang ngomong gitu. Karena kalau dia bilang itu kan yang ngomong Pak. Karena kalau dia ngomong itu kata Yesus, berarti di situ Yesus adalah Allah. Karena teks itu jelas berbicara gitu. Saya mau terangkan itu tapi dia kabur tuh. Udah kepanasan, toh nggak tahan lagi. Iya. Bapak Jeki, itu Midini itu yang bilang Kentura adalah Hagar tuh dia. Oh gitu. Oh, Kentura kan, kata dia tuh Kentura itu adalah Hagar. Nah itu orangnya. Jadi bisa dilihat dong nilainya kayak apa. Ini channelnya Sang Debater tuh. Dia marah-marah masih Rudi Yohanes. Nyanyi. Akhirnya dia ngomong, tahu nggak Kentura? Kentura siapa? Kentura tuh Hagar, kata dia. Ya iyalah. Bikin cek tawa. Dia marah-marah saya ketawa. Ya dia suka gitu Pak, suka klaim. Dia suka mengklaim gitu kan. Kamu tahu nggak bahwa Tuhanmu bilang kamu itu bodoh dan tolol? Saya bilang, aduh ini orang. Kamu tahu nggak Allah bilang kamu umatku ini gila? Saya bilang gitu. Kan itu kan ada tertulis memang begitu. Nah tentu kan dia tidak terima kalau saya kasih ayat bulat-bulat begitu kan. Nah begitu juga kita. Nah kita mau jelaskan tapi nggak bisa gitu loh. Ya sudahlah. Ya cuma mengukur ombak aja, ada yang baru nggak sih ya kan, di logikanya teman-teman kita yang muslim ini dalam berlog yang nggak ada yang baru. Ada. Perempuan tuh otaknya cuma setengah kata Allah. Itu kata Muhammad iya, kan? Pak. Iya. Hah? Kata Muhammad akalnya setengah perempuan itu. Iya. Ya ampun. Jadi wajar aja ya Pak Jeki ya. Saya sudah tahu Pak, makanya saya malas ke channel mereka. Lucu. Iya lucu tuh Pak. Saya sampai kepancing emosi juga. Saya bilang makanya ini betul, beda Pak, sama Bu Sopiatul. Bu Sopiatul itu pakai data. Dia tetap kasih kesempatan ngomong, berakhlak. Ini udah nol. Gak ada ilmunya, penghujatan, maksa lagi. Aduh. Kan bagi mereka kan, kalau ngomongnya paling banyak kan tapi, yang benang Pak, mereka Pak. Iya, yang penting betul. Gak ada isinya tapi emang, gak apa-apa. Emang gak pernah masuk sini Pak Bom-Bom, karena dia ngeklaim tuh kayaknya, kenapa ya saya gak bisa masuk, katanya gitu. Sabar Pak Cegi, sabar. Mana pernah masuk dia? SD. Gak pernah masuk. Iya, dia ngomongnya kayak gitu. Nah, lebay. Jadi saya lah. Bilang gak mungkin kalau Umi masuk pasti karpet merah, saya bilang. Pasti dikasih kesempatan. Orang iya. SD aja nyanyi-nyanyi boleh. Iya. Luar biasa. Ya, itu wanita itu apa? Pak Jeki, apa itu Pak? Menurut nabinya wanita itu seperti setan. Seperti apa? Setan. Oh ya? Menghadap depan atau belakang, setan. Hah? Wow. Itu ada hadisnya.
Itu ada Pak, emang ada Pak Jeki ada itu. Hai saya Muslim tuh. Yang dibuka lah. Pak ST tahu nggak? Pak ST tahu nggak nih? Yang itu kok nggak pernah tertarik ya untuk baca itu bukunya mereka nggak ada sedikit. Janganlah ya. Bu, jangan bu. Saya sih kasih tahu ibu jangan. Nanti setengah akal bu, serius bu, janganlah. Jika ya, tahu aja. Jangan ibu kan katakan setengah kata dia. Halo Revelation. Oh ya, hello. Ya. Pak Jeki tuh Pak, ada yang baru masuk Pak. Di siapa Pak? Revelation. Halo. Wahyu. Revelation. Luar biasa namanya open nih. Open ya. Bang Revelation, selamat pagi. Saya cari bolpen-bolpen saya, nggak tahu di bolpen di mana. Loh, sini Bang banyak bolpen. Selamat pagi Bang Revelation. Ada revelation apa ini? Ada penglihatan apa ini? Nih ya maksud saya tadi Umi itu Umi atau apalah namanya ya. Dia bilang saya nggak bisa masuk di roomnya Pak Bombom. Itu kan dia framing gitu loh, seolah-olah Pak Bombom itu pilih kasih ya kan. Dia nggak mau supaya kalah debat, itu framingnya dia gitu loh. Saya bilang nggak mungkin itu. Saya itu kan saya udah bilang di sini kan rumah saya punya kitab kepercayaan. Kalau kalian bertanya jangan kalian langsung framing kitab palsu. Udah ngapain kalian mau masuk bertanya? Ya udah kalian imani saja kitab kalian kan, iya kan? Iya betul. Kalau kalian mau bertanya bertanya. Jangan habis sudah bertanya dijawab palsu. Apa itu? Itu namanya bukan berdebat, cari musuh. Kalau cari musuh sini, cari saya di Papua. Lupa kalian, kita kasih kalian makan papeda. Bagaimana sama papeda? Supaya mulut kalian yang licin itu jadi lebalem. Papeda itu paling enak. Ya? Kalian ini kok macam Valen kemarin. Mau dijelaskan tanya Lukas, bingung. Ah Lukas tuh begini, Lukas di abad kedua. Ih kau siapa? Aneh-aneh aja. Aneh-aneh banget tuh. Iya. Jadi aneh maksudnya banget. biar Bang ST juga semakin ngelihat ya bagaimana logika berdiskusi. Iya paham. Ya tinggal ambil perkanya aja. Mana yang ada Roh Kudus dan mana yang tidak ada Roh Kudus kan udah kelihatan dari cara bicara seseorang. Betul. Amin. 100%. Haleluya. Itu baru namanya ST. I agree. I setuju. I agree. Oke. Loh ini dari Pak dari Irlandia mana kok enggak kok keluar? Loh. Mau sapa-sapa aja tadi, Pak. Sinyal, Pak. Ini SN Irlandia. Pak Julius. Pak Julius itu dari Irlandia. What happened? Okay. You out? Me and talking. Mana itu? Sepakada melo dulu. Tidak usah pakai bahasa Inggris, bahasa kampung saja. Mantap kok mi. Sepakada melo dulu. Siapa tahu dia itu anu. Iya. Alika. Selama malam silakan. Di jombang gua. Sis damai, sis Freide. Damai itu Freide bahasa Belanda. Freide. Damai. Freide. Peace. Adam Amsterdam Grote Liefde betekent artinya Amsterdam besar kasih Tuhan. Amin. Itu Adam itu Amsterdam, Grote itu besar, Liefde itu siapa? Kasih. Ada yang bicara? Siapa ya? Pak Budi atau siapa? Revelation, Pak. Revelation. Oh. Aduh, Revelation suaranya kecil, Pak. Suara enggak dengar, Pak. Iya. Halo. Halo Pak. Oke, sudah. Kecil kan suaranya? Sudah, jelas. Thank you. Ingin saya tebak boleh enggak, Pak? Pak Revelation. Apa? Pak Irlandia signalnya device not connected. Sudah. Oke. Pak Irlandia sudah. Pak Revelation. Bung Melo. Halo. Bung Melo, apa kami signal minta nama Melo kah? Signal bohongin lo. Ya tuh signal dasar kanu.
Sengah-sengah banget. Oh iya, tunggu Pak, nanti saya baikin dulu. Tunggu saya balikin dulu ya. Bapak, ngok. Iya, tunggu. Tunggu dulu. Bongi Melo. Selamat malam. Selamat malam, Bongi Melo. Ya. Selamat malam. Malam. Bongi Melo. Ya. Bongi Melo, Mbak Nakwa Karaiba. Ya. Melo. Sebentar, Pak Ari, jemput. Ya. Vamos. Saya cuma nyapa aja nih Pak, saya tetap simak dari rumah, dari Irlandia. Ya, luar biasa Pak Bombom. Channelnya semakin diberkati. Dan saya yakin channelnya ini akan mungkin viewernya tiap hari rata-rata 1.500, 1.600. Nanti beberapa bulan ke depan akan 5.000 Pak, ya. Amin. Luar biasa. Amin. Luar biasa karena orang-orang yang ada di channel Pak Bombom ini semua pada ahli kitab. Jadi ada yang bisa bahasa Ibrani lah, ada yang bisa bahasa Arab lah. Iya, kelebihannya itu betul. Iya. Yang menguasai Alkitab lah ya. Kalau internasional Christian Prince boleh menguasai Al-Quran dan Hadits. Tapi Pak Bombom menguasai perjanjian lama dan perjanjian baru, ditambah dengan Pak Sang Penggugat dan lain-lain, Ibu Sofiatul menguasai Al-Quran juga. Jadi ya tidak ada yang bisa Bang Irwan, tidak bisa ya, ya tidak bisa yang bisa mengalahkan ya, gitu. Ya jadi selalu Pak, channelnya Pak Bombom menjawab ini tauhid. Ya, jadi tarik. Luar biasa Pak Bombom sudah dipakai Tuhan, luar biasa. Dan mungkin juga bagusnya Pak Bombom ya, Pak Bombom mungkin ini channelnya. Ya, kalau awal-awal mungkin bisanya, kalau misalnya ada yang murtadin juga sekali-sekali aja, nggak tiap hari murtadin bisa dihadirkan untuk kasih kesaksian mungkin beberapa menit, 50 menit terus lanjut. Jadi juga mendorong para orang-orang sebelah datang untuk bertanya ke kita. Jadi kita nggak perlu ke seberang untuk bertanya. Jadi mereka yang harus ke sini, ke channel Kristen gitu. Jadi nggak perlu kita ke sana. Karena mereka hanya akan memakai kita untuk mengolok-olok. Karena mereka tidak membahas kitab mereka, hanya membahas Injil. Jadi bagusnya nggak usah masuk di sebelah, tapi kita menghadirkan murtadin. Jadi mereka tertarik masuk. Iya, jadi untuk bertanya. Itu sih saya ini, saran saya. Emang. Melong lu itu lah. Iya, Pak. Karena murtadin terlalu banyak, Pak. Terlalu banyak murtadin tuh. Di Pak Yusuf tiap hari ada murtadin. Iya. Jadi bisa dihadirkan sekali-sekali masuk gitu untuk sebagai ini aja, sebagai pancingan. Yang masuk ke YouTube banyak Pak, yang tidak masuk ke YouTube lebih banyak lagi. Iya, luar biasa. Jadi luar biasa nih sekarang ini penuaian luar biasa ya di Indonesia ya, Indonesia khususnya. Amin. Iya. Haleluya. Ya lanjut Pak, mungkin ada yang ini saya nyimak aja sekarang. Saya jemput dulu, selamat malam Yahudi KW. Yahudi KW. Selamat malam Pak Bombom. Malam. Selamat malam. Selamat malam. Mantap malam. Pak Bombom nih. Mantap ya. Siaran Pak Bombom. Selalu. Mantap Pak. Iya Pak, selalu apa namanya? Selalu menguatkan. Amin, amin. Tadi malam saya ikuti itu Pak Bombom dengan Awe. Dengan siapa itu? Pak Yaudi, Pak Awe. Si Valen itu. Ah. Ya, kenapa ya, ya. Biarin aja. Kalau memang dia hebat itu berapa jemaat orang yang dia sudah bawa. Dia pimpin berapa orang. Di Indonesia ada berapa orang yang dipimpin? Kalau dia memang pintar, betul, ya kan? Bang.
Mereka iya. punya agama, contoh aja mereka udah berapa diakui orang. Diakui juga nggak dia itu kan? Ah, nggak ada diakui. Coba diakui dari mana? Barang ya itu Pak Bombom. Diakui dari mana dia? Nah, jadi gini. Oke Pak Bombom, terima kasih saya dengar dulu Pak Bombom ya. Terima kasih banyak, Eh, Pak Sipayung. Sebentar ya, sebentar ya. Jadi gini Pak ya. Saya kasih ayat dulu ya. Nah, Pak Bombom itu tidak mau bilang mau cari apa tidak. Saya cuma mau cari jiwa. Karena perkataan saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya cuma minta hikmat, Tuhan taruh hikmat di bibir saya. Supaya saya bisa berbicara dan semua anak-anak Tuhan diberkati. Saya bukan minta sama Tuhan mulut saya untuk menipu atau apa, saya nggak mau. Bibir saya Tuhan pakai untuk menyampaikan firman kebenaran. Karena kita orang Kristen, bukan karena perkataan, hikmat, pintar, kita hebat. Bukan. Karena apa? Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Firman Tuhan itu bukan dari kita punya perkataan-perkataan, tapi ada kuasa. Kami hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan itu ada kuasa. Jadi mereka yang datang ke kami itu, contoh Pak malam hari ini Pak Budi. Pak Budi masuk ya Pak Budi. Tadi Pak YM lah, singkat saja YM. TRM. TRM. Ya udah, saya udah tahu namanya, PM saja. Saya udah tahu namanya. Itu Jawa Timur sana. Itu ada kuasa, bukan dari karena saya, tapi karena Tuhan Yesus. Kayak ST, kau masih lambat-lambat, nanti hati-hati. Lebih cepat, ST. Iya, jangan sampai terlambat. Pak Bobom itu tidak pernah membujuk orang bilang begini, itu terserah saja orang. Pak Bobom hanya menyampaikan firman. Karena firman Tuhan itu sudah jelas, ST. Kau lihat ini, ST, saya jelaskan ya. Nih. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Pak Bombo menyampaikan firman Tuhan itu bukan dari kata-kata Pak Bombo, bukan. Karena ada kuasa yang mengurapi Pak Bombo. Sehingga anak Tuhan semua diberkati. Bukan Pak Bombo cerita tentang keluarga Pak Bombo. Tidak, ini masalah haus akan firman Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan, nah di sini. Dan di sini channel saya khusus belajar. Bukan khusus untuk ribut-ributan. Gak ada kami mau ribut-ribut. Ya. Jadi itulah Kristus, pengikut Kristus. Kami itu anak-anak Tuhan diberikan kuasa untuk macam-macam. Ada yang penyembuhan, ada yang bisa bernubuat, ada dengan kepenuhan dengan berbahasa roh, ada yang bisa menafsirkan, ada yang punya hikmat, ada yang bisa mengetahui orang kalau berbuat jahat, dia udah tahu. Ada yang bisa menghilangkan kuasa-kuasa kegelapan. Kan di dalam 1 Korintus 12, ayat 8 hingga yang ke-11. Karunia Tuhan itu ada 9. Itu. Loh, kok sepi-sepi aja amat-amat. Ah, Pak Budi masuk, Pak Budi. Pak Budi. Sudah ada Pak Slamet ini. Shalom, Pak Slamet. Shalom, Pak Bombom. Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Shalom, Pak. Pak Budi, masuk Pak Budi. Mana Pak Budinya ini? Nanti nomor WA-nya saya telepon ya. Saya kirim ya ke Pak Slamet ya. Udah ya? Kirim Pak Budi juga? Ya, boleh, boleh, boleh. Iya, beliau di Bandung. Nanti saya kirim. Oke. Oke, Pak Slamet. Oke, silakan. Ada yang mau sampaikan? Silakan, silakan. Mau damai, siapa yang mau bicara? Saya Pak. Esther, nunggu apa Esther? Iya. Iya. Sampai nunggu apa? Nunggu apa maksudnya? Nunggu apa mau dibaptis nunggu apa? Nunggu dijemput Tuhan dulu apa gimana? Nunggu rempuk, rempuk ngerti rempuk. Rempuk karo siapa? Oh, istri. Serius nih Bang ST? Iya.
nanti aku mau ngomong coba kayak apa gitu loh. Nah kalau itu nggak setuju, ya kan nanti kan ya suruh dengarkan bareng-bareng di channel Bom Bom gitu kan. Nanti entah hatinya kayak apa, tergugahnya maksudnya aku loh. Gitu. Sehingga enggak tergugah. Hah? Nanti didoakan aja. Iya. Kalau udah enggak tergugah piye? Ya dicoba kan belum. Lah iya harus mikirin yang terburuk. Kalau Pak Slamet Riyadi itu bertempat tinggal di Semarang. Iya teh, ST Semarang teh. Ada apa ST? Semarangnya jauh dari bandara. Emang jami enggak? Nih. Ya enggak jauh ST, banget lah. Tadi sore itu kita ngobrol Pak Lidara, Pak Yusuf Manubulu. Kita di dalam ruangnya ini Pak Slamet. Pak Yusuf datang ke rumahnya Pak Slamet. Kita lagi lihat tadi. Sementara saya juga lagi makan. Sudah sore lagi makan lagi. Tadi bicaranya Pak Lidara, Pak Yusuf berkunjung di rumahnya Pak Slamet. Lanjut. Oh. ST, kenapa kamu enggak dibaptis? Kenapa sayang? Iya tadi udah bilang mau rembukan dulu gitu loh Pak Slamet. Tapi istri sudah memahami ya. Belum pernah belum aja. Cerita dia kayaknya enggak dulu ya udah 7 bulan pernah aku ngomong nanti kalau aku jadi orang Kristen gimana aku bilangnya kan kayak gitu terusnya nanti dibilang aneh gitu kan orang enggak ada sih ya adik kamu enggak ada jadi nanti dibilang aneh gitu cuman aku kan pernah menjelaskan tentang Yesus itu Tuhan cuman dia agak Iya sih kayaknya ya. Iya ya kira gitu aja sih jawabannya. Orang kita enggak tahu Alkitab sih memang. Nah, iya. Jadi, gimana kalau kamu gini ST, hubungi nomor saya ya. Terus nanti kamu dan istri kamu teleponan sama saya. Nanti tak kasih penjelasan. Jadi supaya istrimu itu lebih ini ya, mau membuka hati. Mau mengerti. Kalau lewat telepon hanya 2 orang sih kayaknya nggak kuat Pak Slamet. Kalau kuat itu mungkin di room-room kayak gini mungkin kuat. Maksudnya dalam arti kuat itu kuat menerima. Kalau 2 orang kan kayak ya, terlalu ya. Apa begini. Namanya? Ya. Kalau saya mengajarkan tuh gini, bukan saya. Kan bisa video call. Jadi biarkan istrimu tanya apa yang menjadi kendalanya. Baru nanti akan ketemu. Pertama tuh gini loh, ST, bukan masalah banyak orang atau tidak. Firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul ya dalam nama Tuhan Yesus itu Tuhan di tengah-tengah kita. Itu kuncinya istrimu mau enggak membuka hati. Tapi kan kalau belum betul-betul belum tahu isi Alkitab itu kayaknya berat Pak Slamet. Nah, pikir kalau aku kan udah baca-baca. Begini loh. Masa? Yang namanya kasih karunia itu toh. Itu Tuhan yang pilih kita kok. Ya. Kalau Roh Kudus ya, jadi kuncinya gini, kalau kita itu mau membuka hati, tentu saja Roh Kudus akan hadir, ya. Di situ. Jadi kita harus membuka hati dulu, mengakui bahwa kita itu orang berdosa yang tidak layak datang ke kerajaan surga. Jadi hanya melalui kasih karunia lah, ya melalui sang firman yang nuzul menjadi manusia, baru kita bisa datang. Kalau kita hanya mengandalkan tentang amal baik atau agama, sekali saya katakan tidak menyelamatkan. Udah, gini aja Pak Slamet, aku tanya ilmunya sampan dulu ya Pak Slamet ya. Iya. Pak Slamet. Ya ini aku memang Pak Slamet mungkin ya andaikan ya Pak Slamet dulu. Di sufi itu terus enggak kenal Alkitab, mungkin ya. Pak Slamet sudah mengaku dirinya itu Tuhan ya Pak Slamet ya, apa enggak? Oh tidak, jadi begini. Loh, kan kalau sufi nanti ke situ Pak Slamet. Gini, saya jelaskan dulu ya, kamu kan tanya. Kalau sufisme itu hanya habluminallah tanpa habluminanas.
Sedangkan saya makrifat tasawuf itu ya hablum minallah hablum minannas. Lah ajaran yang saya terima supaya nanti kamu paham itu tentang sangkan parang ing dumadi atau asal usul penciptaan manusia, ya. Yang pertama. Yang kedua tentang manunggaling kawula Gusti, Gusti kawula. Artinya apa? Bahwa manusia itu bisa bersatu dengan Allah, dengan Tuhan. Ya, oke. Okay. Nah, itu semua atau jawabannya ada di dalam Alkitab, ya, di dalam Firman. Iya. Artinya nah, kan okay, gini. Ya, begini, artinya saya kan dulu. Okay, oleh. Karena kamu sudah punya pendapat yang keliru. Iya. Jadi kalau betul. Orang menjelaskan, dengarkan dulu, nanti kan paham. Satu persatu kita kupas. Selama ini kamu tahu nggak? Dalam ajaran kamu yang lama, manusia itu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan Allah itu seperti apa? Dan bagaimana? Saya tanya dulu. Ada enggak di kitab kamu bagaimana Tuhan kamu yang kamu sembah dulu itu menceritakan tentang kejadian manusia? Kalau ada ayatnya tunjukkan. Tidak ada. Bahkan iya, tentang Hawa iya, pun betul. Tidak ada. Oke, makanya dengarkan. Nanti kan paham. Sampai nanti bagaimana manusia itu bisa bersatu dengan Allah. Pertama, kita harus tahu penciptaan manusia. Di dalam kitab Kejadian, pasti kamu sudah baca kan pasal pertama udah, dan udah. Kedua. Oke. Jadi Tuhan Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan gambar dan rupa. Ya, sesuai dengan peta dan teladan. Jadi manusia diciptakan dari debu tanah dengan sempurna. Ya, itu di pasal 2 nanti. Dan ditiupkan dengan ruh Allah itu sendiri, nafas Allah. Jadi saat kita meninggal nanti, katakan ya, tubuh kita kembali ke debu tanah. Tapi ruh kita kembali sang kepada sang Al-Hayat, sang Maha Hidup, sang Pemberi Hidup. Ya, karena ruh kita dari yang Maha Hidup. Nah, itu harus dipahami dulu. Jadi yang diselamatkan itu ruh kita. Karena berasal dari sang Al-Hayat atau sang Maha Hidup. Ini ajaran hanya ada di dalam firman Tuhan. Namun karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka kehilangan peta dan teladan. Untuk mengembalikan sang peta dan teladan yang sejati, maka sang firman harus menjadi manusia. Ya kan? Jadi Tuhan Yesus Kristus datang bukan hanya menebus umat manusia, tapi mengembalikan manusia itu mengerti jati diri manusia itu seperti apa. Hanya Yesus Kristus, sang peta dan teladan yang sejati. Jadi kenapa harus jadi manusia? Karena hanya manusia yang diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah itu sendiri. Ya kan? Ya. Nah, sekarang tentang manunggaling kawula Gusti. Setiap orang percaya yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tubuhnya menjadi bait Roh Kudus. Nah, itulah yang disebut manunggaling kawula Gusti. Makanya kita orang-orang percaya menyembah Tuhan kita, Allah kita, itu dalam roh dan kebenaran. Ya. Dan itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan tidak dibatasi dengan harus menghadap kemana, tidak. Karena Tuhan yang kita sembah adalah roh. Nah, makanya kita harus dibaptis, ya. Jadi dengan air. Air itu artinya apa? Firman. Kalau kita enggak ngerti firman Tuhan, ya enggak ngerti. Nah, supaya kita itu mengerti firman Tuhan, tentu saja dalam diri kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, ya kan? Karena semua firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi para nabi maupun para rasul itu menulis dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi untuk mengerti firman Tuhan melalui Roh Kudus, ya kan? Untuk mengerti Kristus melalui sang firman. Untuk mengerti Bapa surgawi kita melalui Kristus Yesus. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia itu puncak daripada segala wahyu. Supaya kita kembali sebagai manusia yang mengerti peta dan teladan kita. Jadi ini bukan hanya soal agama, tapi soal apa? Keselamatan.
ya. Ini penting. Lah kalau roh kamu nggak tahu kembali kepada Sang Maha Hidup, ya nanti gentayangan toh di kuburan itu, di jembatan, kan gitu, di pohon-pohon. Tapi kalau kita sudah menerima suara enggak ada, mengerti, dan kita mau membuka hati kita, biarkan Tuhan sendiri ya, Roh Kudus yeah. yang pimpin kita, tentu saat kita membaca firman Tuhan kita paham. Oh ya, coba nanti kamu ngomong sama istrimu kalau mau apa ya, bincang-bincanglah dengan saya, katakan tukar kauruh, saya terbuka ya, nanti bisa nomornya minta Pak Bumbum. Oke, okay? Saudaraku ST, jangan telat ya, jangan tunda. Kita nggak tahu aku, bisa akan terjadi apa. Ya, silakan. Oke, aku perumpamaan ya. Ini perumpamaan apa? Contoh yang nggak tahu, aku cerita dulu sebentar. Ada cerita sahabat Nabi satunya orang biasa. Orang biasanya bertanya, di manakah Tuhan itu? Nabi mengatakan, Tuhan itu ada di langit. Naiklah engkau ke langit. Dia naik. Pertama naik, ya cerita aja ya, ini aku, perumpamaan dariku sendiri. Naik ke atas, dia turun lagi. Di atas enggak ada siapa-siapa, hanya aku saja. Naik lagi keduanya, bilangnya kayak gitu lagi, enggak ada siapa-siapa, hanya aku saja. Sampai ketiga kali. Terus sahabatnya Nabi disuruh naik, coba kamu naik. Dia naik. Dia naikkan disuruh naik, coba lihat ada Tuhan enggak, dia naikkan ke langit. Oh ya, ada Tuhan itu ada. Pas selamat tahu enggak arti ini, perkataan ini. Oke, sekarang yang kamu ceritakan itu berdasarkan dongeng, ya toh, atau yeah. kisah nyata? Saya tanya dulu. Ini apa ya? Oke, begini saudaraku ST, lebih pahamnya gini aja. Kita nggak usah bicara yang tidak ada bukti, tidak ada apa. Sekarang kita bicara tentang ketuhanan yang sejati gini loh. Kita pakai perumpamaan aja ST. Ya. Ya. Kamu kan sudah belajar di agamamu yang dulu ya kan. Tentu mengerti ya. Tentang rukun-rukun ya kan, tentang katakanlah syariat dan fikih. Fikih itu hukum-hukum ya kan. Iya, fikih hukum-hukum ya. Oke. Kalau kamu nggak bisa menjalankan syariat maupun hukum-hukum itu kan kamu dosa toh, dapat hukuman toh, ya enggak? Iya. Yeah. Yeah. Dan itu pasti di situ kan, di situ intinya pasti kalau kamu nggak menjalankan syariat dosa. Atau hukum itu pasti kamu dosa dan dapat apa? Iya. Yeah. Hukuman kan begitu. Hukuman. Ah. Uh-huh. Tol. Oke. Okay. Oke. Okay, sekarang kita berikan perumpamaan yang mudah aja. Katakanlah kamu punya orang tua, ya. Punya orang tua. Yang satu ini, katakanlah kamu nggak tahu lah ini orang tuamu yang asli atau bukan. Katakanlah di sini ada dua orang tua. Sama-sama memberikan tugas dan kewajiban, ya kan? Orang tua yang pertama ini memberikan tugas dan kewajiban pada anak-anaknya. Anak-anaknya harus menjalankan semua tugas itu, kewajiban itu harus dengan sempurna. Kalau tidak, potong lehernya, digantung, dibakar. Apalagi yang enggak mengerjakan, dicincang habis, jadi intipnya api. Nah, orang tua yang kedua sama memberikan tugas dan kewajiban. Tapi saat anak-anaknya enggak bisa mengerjakan, orang tua ini ngomong, datanglah pada bapak, kalau enggak bisa nanti bapak bantu. Sempurna enggak sempurna kalian mengerjakan, tetap bapak berikan satu hadiah, katakan seperti itu. Tapi kalau enggak mau mengerjakan, ya enggak dapat apa-apa. Dan tetap anak-anak nanti akan mendapatkan warisan bagian, karena dia memang anak-anaknya. Nah tentu saja anak-anak ini ngerti tentang siapa bapaknya. Begitu juga sebaliknya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah bapak yang pertama tadi merupakan bapak kandung? Tentu bukan.
Iya. Dia mungkin seorang perampok atau seorang penculik, menculik anak-anak orang untuk dijadikan budak. Seorang budak harus mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau nggak mengerjakan pasti dihukum, disabeti kayak, dipukulin kayak, ya kan? Contoh seperti saya sendiri, saya tentu saja mengenal anak-anak saya dan anak-anak saya juga mengenal saya. Pun begitu dengan anak-anak angkat saya tahu sifat mereka satu persatu dan mereka pun tahu sifat saya, walaupun dia hanya anak angkat. Tetap saya mengasihi mereka, mendidik mereka, memberi makan mereka. Kalau mereka salah, tetap saya nasihatin. Kalau mereka katakanlah keluar dari jalur, tetap saya cari. Tapi kalau seorang perampok atau penculik yang mengumpulkan anak-anak semua dijadikan budak, lari paling dibunuh, ditembak. Ya kan? Enggak mengerjakan tugasnya pasti dihajar. Itulah bapak yang kejam seorang perampok atau penjahat atau penculik. Jadi saudara SD sudah bisa membedakan. Secara manusia aja itu sudah bisa melihat. Apalagi Tuhan yang kita sembah. Kalau Tuhan isinya mengancam umatnya, ya kan, selalu memberikan tugas dan kewajiban melalui antek-anteknya, katakan begitu ya, yang membuat hukum-hukum itu tadi, apa yakin itu Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang? Tentu berbeda. Sedangkan Tuhan yang kami sembah betul-betul mengenal anak-anaknya. Makanya kita diangkat sebagai anak-anaknya. Yang nantinya setelah meninggal kembali ke dalam kerajaan surga. Anak mendapatkan waris. Kalau budak tidak. Itu aja secara simpel, saudara UST. Enggak usah takut meninggalkan kepercayaan lama. Ya. Datanglah pada Sang Juru Selamat. Untuk apa? Supaya kita mengenal keselamatan kembali ke dalam kerajaan surga. Di sini bukan bicara agama, saudara SD. Ya, tapi ya, bicara ya, paham. Tentang kerajaan, tentang keselamatan. Keselamatan. Yes. Itu aja dari ya, saya. Ya. Aku Tuhan ingat memberkati. Pak Jeki Sembiring waktu tentang sifat Tuhan yang Maha Pengasih itu ya, waktu tentang Yunus dikejar-kejar walaupun Yunus itu berdosa, itu tetap ya, tetap di apalah, tetap dikejar-kejar lah, enggak ditinggalkan atau enggak diancam atau dikutukin gitu ya, tetap terus. Itu sifat Tuhan memang ya, menurut aku ya itu sudah bagus banget sih di situ. Aku baru tahu itu. Ya, dulu betul. Waktu Pak Jasiki Sembiring itu kuncinya begini, ya. Ilmu itu enggak terlalu panjang enggak apa-apa, enggak terlalu banyak, terlalu tinggi enggak masalah. Jujur saya katakan, di luar negeri itu banyak teolog-teolog ya, dari orang-orang ateis. Dia belajar teologi. Tapi kenapa mereka enggak mau terima? Begitu juga saudara-saudara di sebelah. Mereka tahu tentang firman Tuhan, tentang Alkitab. Tapi kenapa mereka enggak mau terima? Sebenarnya kunci menerima keselamatan itu SD, itu simpel, membuka hati. Ya. Karena keselamatan itu melalui iman. Melalui iman pada Yesus. Kalau kita sudah terima, semua tentang rohani itu akan dibukakan oleh Tuhan sendiri, yaitu melalui Rohul Kudus atau Roh Kudus. Makanya sudah berapa kali saya katakan dalam khotbah saya, manusia tanpa Roh Kudus dalam dirinya, tanpa Roh Allah itu sendiri, mustahil dia mengenal rohani, ya. Karena ajaran Tuhan Yesus itu datang dari surga. Ya, iya Pak, betul. Makanya iya. Tuhan Yesus mengatakan, lewong kalian tuh diajar hal-hal yang dari bawah aja nggak paham, apalagi dari surga, kan begitu. Makanya buka hati dulu, terima Tuhan dulu, baru nanti semua tersingkapkan. Ya, firman Tuhan itu hanya bisa dipahami kalau orang tuh mau menundukkan semua ilmunya, semua pikirannya, semua hatinya, ya semua keegoisannya. Iya. Ke dalam pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan hikmat Tuhan itu di atas segalanya. Ya. Karena pangkal segala ilmu pengetahuan adalah hikmat Tuhan. Jadi percuma orang punya banyak ilmu kalau nggak punya hikmat. Jadinya kemana?
ya yang disangka jalan lurus, akhirnya kemana? Kan begitu, ke jurang maut. Nah, ini yang penting, saudara SD buka hati dulu, terima Tuhan dulu, ya kan? Biarlah Roh Kudus pimpin SD. Secara tidak langsung sih kayaknya menerima itu loh, perasaan gitu loh maksudnya. Itu artinya begini, saudara SD. Saudara SD itu sudah mau buka tutup, buka tutup. Nah, iya, cuma membuka? Betul, aku setiap baca Alkitab tentang perumpamaan di Matius atau Lukas itu melangkah. Aku ini contoh saya sendiri SD ya. Kok betul gitu. Kok betul gitu loh perasaannya loh. Iya. Maka segera dibaptislah, cari pendeta terdekat situ, ya. Apa perlu saya datang ke sana? Enggak, aku yang datang. Aku yang datang aja. Ya, karena gitu, kalau ke saya lucu nanti, lucunya enggak. Ya, hubungi. Ya kalau saya, Semarang ya. Dekat lah, kalau Semarang dekat lah. Oke, siap, siap. Paling saya jemput bila perlu. Ya. 60.000 sampai ke situ kok. Ah, udah enggak usah mikir itu, Tuhan jamin. Iya, nanti. Maksudnya dekat, maksudnya ya. Kalau aku ke Semarang kan dekat gitu loh. Ya, kok semangat, Bang ST. Udah itu aja ya dari saya ST ya, saya tunggu ya. Tuhan memberkati. Selamat mantap. ST. Apalagi apa yang bisa saya bantu? Nomornya Pak Bobom, kenapa kamu belum kontak? Masa? Kamu belum kontak Pak Bobom? Mau Pak Bobom marah? Jangan, jangan. Nanti kalau hamba Tuhan marah itu bahaya. Ya. Nih, kamu kontak saya ya. Nah, ya. Tuh, kontak. Screenshot. Coba screenshot. Nanti Pak Bobom. ada aja. Udah. Ada aja. Ih, tadi ibu kemana ya? Coba keluarkan lagi Pak Bom. Sabar. Kosong 821. Screenshot. Orang sudah bikin muka seksi. Screenshot gak mati ininya nanti lah. Astaga, gak peka aku. Yes. Foto. Nanti kalau di telepon gak, jangan marah-marah. Enggak lah. Aduh, ST. Lucu-lucu aja lo. Oke. Ya. Halo Pak Bom. Ya, selamat malam. Malam. Ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Mau tanya tentang Wahyu 11 ayat 3 sampai 12 itu kan tentang dua saksi Allah itu siapa, Pak? Wahyu 11 ayat 3 sampai 12 itu kan tentang saksi Allah di akhir zaman itu siapa, Pak? Ya, sampai 12. Wahyu 11 ayat berapa? Ayat 3 sampai 12, Pak, tentang dua saksi Allah. Itu siapa, Pak? Bacanya udah sendiri ah. Pak Simbiring, silakan layani. Pak Simbiring. Pak Ceki. Aku melihat dua saksiku supaya mereka membuat sandi. Ayat berapa? Ayat 3 sampai 12, Pak. Iyo, yang ayat berapa yang kau tanya supaya kita buka? Yang saya tanya dua saksi Allah yang akan datang itu siapa, Pak? Yang akan iyo, datang. Ayat berapa? Ayat 3. Ayat apa? Ayat 3. Soalnya ada yang saya tanya ke hamba Tuhan yang lain, ada yang bilang Musa sama Elia atau enggak Henok sama Elia, Pak. Bingung lah ya. Yang benar mana? Soalnya ada yang saya tanya ke hamba Tuhan lain, ada yang bilang Musa sama Elia atau enggak Henok sama Elia, Pak. Nantilah. Ini ada apa? Ya memang pendapat-pendapat hamba Tuhan tuh macam-macam. Saksi Allah ya. Ini dengan siapa tadi ada referensinya? Iya, Pak. Ya memang ada dua anu sebenarnya tuh Musa dengan Eli, tapi yang anak ada yang berpendapat kan beda.
Oke, silakan yang lain dulu. Nanti baru saya jawab ya. Saya baca baik-baik, ya, okay. Panjang jadi, ya. Saya baca dulu. Oke, silakan yang lain dulu. Nanti saya kasih jawaban. Silakan yang lain, siapa yang mau ini? Damai apa? Siapa? Pak Jeki Simbiri. Silakan. Shalom, shalom. Siapa ini mau bicara? Ayo. Oh, siapa yang ribut ini? Yahudi Gondrong ya? Yahudi Gondrong punya suara. Aduh. Silakan, silakan. Siapa yang mau bicara? Silakan. Bu Damai atau siapa? Yahudi Gondrong. Yahudi KW. Silakan, silakan dulu. Sambil saya mau baca kitab wahyu baik-baik ini. Supaya saya cari relasinya. Ayo. Silakan. Ya, hai Pak. Halo, 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 halo. Silakan Pak Sibiring, layani teman-teman dulu. Toilet, ya. Gimana Bang ST? Halo, ya, Bang silakan. ST. Iya, 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 iya. Iya. Ya, luar biasa nih Bang ST. Udah dapat banyak ini ya, pengetahuan, wawasan yang baru. Iya, iya, lumayan. Lumayan lah. Iya, itu iya. Tinggal... Kenapa sampai... Gini lah Pak Seki. Walaupun aku memang muslim ya. Dari dalam kandungan iya. Sampai lahir, sampai sekarang. Tetapi kenapa kok tertarik dengan isi Alkitab itu loh? Menurut sampean itu gimana itu Pak Seki? Maksudnya Bang ST sebagai muslim itu tertarik iya, dengan deh. Alkitab gitu? Iya gitu, maksudnya gimana itu Pak Seki menurut sampean? Ya, saya nggak bahas secara alkitabiah ya nanti Pak Bombom dan kawan-kawan. Kalau saya, kenapa kita Bang ST bisa tertarik ke Alkitab? Jawabannya yeah. Pertama itu jelas itu firman Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu Alkitab itu menjelaskan betul-betul dengan jelas gitu loh. Jadi pernah kan kita ngelihat orang itu punya koleksi komik yang banyak, pernah ya Bang ST ya? Orang itu kalau yeah. baca komik dia sampai seri keberapa dia beli. Oh iya betul sampai nah, ratusan aku betul. Ya betul. Karena apa kira-kira orang mau beli itu Bang ST? Ya, suka. Suka dan memang ceritanya berkesinambungan betul ya? Iya kayak Raja Wali dari Utara Wiro Sableng itu dulu kan dulu. Wah, itu sampai numpuknya bukan main. Betul. Kalau zaman saya itu kan ada Doraemon, ada Naruto, ya kan orang beli itu banyak anak-anak suka baca karena ceritanya itu nyambung gitu. Nah, jadi dia cerita Naruto, jawabannya bukan di Doraemon. Jawabannya di Naruto itu juga gitu loh. Di orang dan, baca buku okay. itu dan nanti memang ya. Ada klimaksnya gitu ya, ada klimaksnya nantinya ya, gitu ya enaknya ya. Ada klimaksnya memang bahwa ceritanya itu ya ada di situ gitu. Jadi orang penasaran karena ceritanya ini akan berlanjut dan itu ya sudah dibaca. Nah, di dalam kekristenan kenapa Bang ST suka baca Alkitab? Karena memang ceritanya tidak terputus, ceritanya nyambung, ada nubuatan, ada penggenapan, ada hukuman, betul, ada kasih. Nah, 4 jam dalam Alkitab, 4 jam saya duduk aja kuat Pak Jeki. 4 jam aku duduk baca aja kuat loh. Iya kuat ya. Aku. Betul. Nah, jadi Bang ST ketika kita baca Alkitab itu, saya ngomong apa lagi tadi lupa kan. Apa itu namanya? Yaitu tadi saya katakan itu pertama berkesinambungan kan begitu. Nah, dalam Alkitab itu ada namanya ada namanya nubuatan begitu ya Bang ST tahu ya? Iya tahu. Nubuatan. Nah, itu biasanya disampaikan oleh Allah sendiri ya kepada para nabi dan nabi menyampaikan kepada umat. Nah, kemudian ada namanya penggenapan. Semua nubuatan itu sudah digenapi. Tinggal satu yang belum. Kira-kira Bang ST tahu enggak apa itu? Semua di dalam perjanjian lama tentang nubuatan nih itu sudah digenapi semua di dalam perjanjian baru. Nah, artinya kalau kita analogikan dengan mik itu tadi ada satu yang belum terjadi. Kedatangan Tuhan. Hah? Kedatangan Tuhan, apa gimana? Kedatangan Tuhan. Betul sekali. Itu betul banget. Betul. Iya. Betul.
Iya, jadi semua nubuatan sudah digenapi, tinggal satu yang kita tunggu. Iya. Jadi semua betul. Semua nubuatan itu benar, semua nubuatan itu sudah pernah sudah terjadi, dan sekarang kita tinggal nunggu satu, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, maka Bang Este, kedatangannya yang pertama, yakni Kristus, itu dia datang dengan kasih. Maka Yohanes 3:16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, anaknya supaya tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan, tidak binasa. Tidak binasa, artinya dihindarkan dari kematian kekal. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang itu dulu 2000 tahun yang lalu. Tetapi Alkitab bilang, kedatangannya kedua kali itu bukan dengan kasih. Tapi kedatangan yang kedua itu dia sebagai hakim. Gitu. Nah, kalau kedatangannya sudah sebagai hakim ya, dan kemudian abangku nih Bang ST belum terima Yesus, kedatangannya kedua kali itu dia sebagai hakim, bukan lagi mengasihi, ya, karena dia sudah memberikan kesempatan kepada manusia, kepada kita semuanya. Nah, maka kedatangan yang kedua itu bukan lagi dengan kasih, tapi dengan cambuk. Dia datang sebagai hakim. Nah, dia yang akan menghakimi. Nah, oleh karena itu, Bang ST di pihak siapa? Di pihak hakim kah? Atau Bang ST ada di pihak siapa? Kalau hakimnya Tuhan Yesus, ya tentu dia akan mengasihi kita. Nah, di pihak kambing atau pihak domba, Pak, maksudnya? Ya, begitu kira-kira Bang ST. Jadi nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, itu udah gak ada kesempatan bertobat. Atau mungkin, na'udzubillah bin zalik. Bang ST misalnya meninggal malam ini, Bang ST yakin masuk mana kira-kira? Ya masuk surga, kan udah kenal Yesus. Loh, ya betul. Tapi Tuhan itu tidak mau hanya sekedar dikenal gitu. Maksudnya kan, nah, jadi, kenal dalam ajarannya juga aku itu sebegitu baiknya. Bang ST sudah menerima dia. Bang ST sudah menerima dia. Kayaknya ya, kalau nggak secara langsung pun dalam hati, kalau aku membaca Alkitab itu kayak menerima gitu loh Bang Seki, maksudnya aku. Oh, iya. Gimana? Harus dimeteraikan dulu. Iya, artinya begini Bang Est. Tuhan itu nggak cari followers. Dulu, ya. Dia nggak cari followers. Dia nggak cari banyak-banyakan orang gitu, enggak. Tapi yang dia cari itu adalah murid. Ya, yang cari itu adalah murid. Dalam analogi lain itu murid, dalam analogi lain itu domba yang terhilang. Ya, itu artinya menggambarkan sesuatu aja deh. Bukan artinya kita nih jadi binatang gitu ya, kata seperti Umi Dini. Kalian kata Tuhan kalian itu binatang karena domba-domba katanya gitu kan. Padahal analoginya itu tidak begitu mengertinya, ya. Bahwa Yesus itu sang gembala, kita ini domba. Jadi dialah yang menuntun kita kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang, ya kan? Kalau misalnya gembalanya abal-abal ya, di Alkitab itu kalau Bang Esteban itu ada gembala-gembala upahan. Kalau gembala-gembala upahan itu apa? Dia udah taruhnya di rumput di situ, nggak dijaga sama dia. Mau ada serigala datang, mau apa datang, dia nggak peduli karena dia upahan. Itu bukan punyaku gitu loh. Domba ini hanya dipercayakan aja. Mau dia dimakan orang kayak paling nanti dikawin-kawinkan ada lagi. Ya udahlah, dia ini hilang aja deh. Dia cari 100 dombanya hilang satu, dia nggak peduli. Orang bukan dombanya. Gini Pak Ceki. Misalnya aku baca Injil ya, entah Lukas, Matius, Petrus, Markus, misalnya aku lagi baca itu hati ini kayak ini andaikan Ceki Sembiring atau siapa di sampingku, aku aja baptis gitu, langsung baptis aja sudah gitu, pengen kayak gitu loh, kayak gitu loh Pak Ceki. Jadi gitu gini loh. Bang Este, it's not about religion, ini bukan tentang agama ya, ini bukan tentang agama. Ini tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Ini tentang kebenaran, begitu. Jadi memang ya mungkin Bang ST diperhadapkan kah ya, atau mungkin Bang ST diperhadapkan dengan dampak sosial nanti yang akan dialami, ya kan? Itu tentu kita perlu bahas, ya kan? Nah, jadi kalau itu enggak begitu terpikir, tapi ya terpikir mungkin ini apa pelajarannya dari dulu itu kayak masih apa pesiki mengitu loh. Apa ya
mencampur gitu loh, Cek. Iya, betul. Masa kan kita saya tambahkan analogi Pak Slamet Riyadi tadi. Seandainya kita kerja sama bos, ya, bos ini menuntut kita, kamu kerjamu harus sempurna, nggak boleh enggak, harus tepat waktu. Ini bos kita nih, dia ketat, ya kan, harus disiplin sama bos kita. Kemudian dia bilang, mudah-mudahan kamu saya gaji. Kira-kira kita masih mau kerja nggak? Ya lemes. Gak semangat. Sudah keras kita, ya kan, jangan ini, jangan ini, pokoknya ketat nih, aturannya ketat. Yeah, yeah. Dia katakan, ya mudah-mudahan nanti kamu saya gaji. Coba, kira-kira Bang Este mau kerja atau enggak? Tadi Bang Este udah bilang lemes, ya kan? Lemes, kenapa? Yeah. Ya mudah-mudahan digaji, udah peraturannya banyak, ya. Ya, kemudian banyak aturannya, kemudian enggak boleh A, enggak boleh B, tapi kalau terdesak boleh juga gitu. Kalau kemudian apa namanya banyak aturan yang mengikat gitu. Terus kemudian ya, mudah-mudahan saya gaji. Kalau nah, diakukan iya, kalau diakukan memang bilangnya mudah-mudahan ya, Pak ya. Tetapi kan nanti orang memang jawabnya gini. Karena tidak boleh bilang pasti, karena tidak boleh melangkahi Tuhan gitu, melangkahi kalau Tuhan atau gitu loh, Pak Cek, ya, jawabannya, Pak. Betul, kayak betul. Aku misalnya aku ngeyel gitu loh. Saya hampir sepakat. Mengapa keselamatan itu harus pasti, Bang Este? Jawabannya hanya satu, karena kematian itu juga pasti. Kalau kematian itu nggak pasti, nggak apa-apa deh, Bang Este mau kemana terserah. Persoalannya begini, Bang Este, mati kita nggak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, usia berapa kita mati, kita nggak tahu. Itu bukan ranah kita. Nah, kalau kepastian itu menjadi sesuatu yang pasti, kenapa keselamatan itu kita harus cari yang nggak pasti? Wong kematiannya itu pasti, gitu loh. Nah, maka kalau kita tahu kita pasti mati, kenapa kita harus pilih yang mudah-mudahan? Itu pertanyaan saya, begitu. Betul, betul. Kita nggak boleh pilih yang mudah-mudahan. Kita harus cari yang pasti, gitu. Harus cari yang pasti, itu harus. Kenapa? Saya pasti mati masalahnya, gitu loh. Kecuali kita immortal. Kecuali kita nggak mati-mati, ya nggak apa-apa, ngapain, gitu kan? Ngapain? Nah, karena kita percaya ada sorga dan neraka, ya. Kalau sorga dan neraka dalam kekristenan itu satu kali masuk, masuk selamanya. Surga, surga selamanya. Neraka, neraka pun juga selamanya. Jadi nggak ada istilah teh celup di situ, sebelum masuk nanti keluar, itu nggak ada. Tidak ada, dalam kekristenan tidak ada itu. Nah, jangan sampai kita kena jebakan Batman gitu ya, mungkin masuk atau dibakar dulu, disucikan, berapa lama? Iya sih. Kapan? Kapan? Nah, itu mengerikan loh, Bang Este, mengerikan. Ya, maka persoalannya adalah, sudahkah Bang Este menerima kepastian itu? Kalau Bang Este yakin, tahu bahwa Bang Este akan mati, Bang Este tidak pegang kebenaran itu, tidak pegang atau tadi dikatakan istilahnya tiket, ya, kita nggak tahu mau kemana gitu. Bahwa tempatnya itu nggak ada transit, tempatnya nggak ada tengah, surga atau neraka, saya atau aja nggak ada, itu nggak ada. Pasti itu surga atau neraka, itu pasti. Nah, Bang Este sudah mulai harus, wah, nggak boleh kalau nggak yang pasti ini harus yang pasti, Bang Este. Gitu ya, harus yang pasti. Sudah saya katakan tadi, Bang Este, kalau misalnya bos itu kita kerja banting tulang, kita kerja untuk bos itu, kemudian, Pak, gimana gaji saya? Mudah-mudahan kamu saya gaji. Ayo, ya kan? Nah, tentu kita sudah diajarkan, kita belajar, kita kerja. Kemudian namanya gaji itu ya pastilah, ya kan? Karena tujuan di dalam kekristenan itu bukan hanya sorga, Bang Este. Kita menjadi serupa, kita kembali kepada gambaran kita, yakni segambar dan serupa dengan Allah. Karena itulah yang hilang dari manusia itu. Surga itu bukan tujuan utama. Menjadi seperti Yesus itu tujuan utama. Begitu, Bang Este. Nah, jadi Bang Este, bertobatlah, beri diri Bang Este dibaptis. Itu. Jadi ini sekali lagi bukan persoalan agama. No. Banyak orang memang di luar sana. Ajaran Yesus itu tentang rohaninya memang itu mulia banget sih ya, Pak Cek, ya. Dalam perumpamaan-perumpamaan itu memang mulialah
betul-betul betul. Tinggi gitu loh. Menurut betul. Aku. Tidak ada terus yang pernah mengajar Yesus. Ya. Tidak ada yang pernah, ya. Bahwa sebelum nah. dan sesudah Yesus, tidak ada orang yang pernah mengajar seperti Yesus. Sebelum kadang, dan sesudah dia. Iya, kadang aku berpikir, kenapa kok enggak dari dulu aku lahir kayak gini ya, gitu loh Pak Cek. Ya, sekarang ambil keputusan. Ya kan? Bang Estia sudah punya anak ya? Sudah. Ya. Ya, pokoknya kepala rumah tangga terlebih dahulu. Ya. Thank you.